baik selamat malam buat rekan-rekan uh, semua selamat bergabung kembali dalam uh, rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh program studi magister biomedik uh, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya dalam topik besar Enjoying the World of Biomedical Science. Saat ini kita akan membahas tentang topik-topik yang berkaitan dengan neuroscience. Pada hari ini kita ada kedatangan tiga orang pakar dalam bidangnya yang nanti akan berdiskusi bersama dengan kita semua. Yang pertama adalah Dr. Astri Parawita Ayu, spesialis kedokteran jiwa, PhD. Yang kedua, Profesor Dr. Irawan Satriotomo, PhD. Dan yang ketiga, Dr. Dr. Yuda Turana spesialis saraf. Topik kita yang pertama akan dipresentasikan oleh Dr. Astri Parawita Ayu, spesialis kedokteran jiwa PhD. Beliau uh, lulus dokter dari Fakultas Kedokteran Unika Ahmad Jaya pada tahun 2003. Kemudian lulus spesialis kedokteran jiwa dengan gelar psikiatris. Dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2008, kemudian baru menyelesaikan PhD dalam bidang Behavioral Science di Institute Radboud University Nijmegen di Nederland 2018. Saat ini beliau adalah staff asisten profesor di Departemen Psikiatri dan Perilaku Fakultas Kedokteran Atmajaya dan peneliti pada Center of Excellence AIDS Research Center Health Policy and Social Innovation Universitas Atmajaya. Topik yang akan beliau sampaikan adalah Depression and HIV a Biological Perspective. Kepada Dr. Astri, saya persilahkan. Oke okay, baik, Dokter Jimmy terima kasih untuk apa namanya untuk perkenalannya. Saya coba share screen dulu ya sebelum ups jauh. Oke, okay. apakah sudah bisa terlihat layar saya? Ya sudah kelihatan. Oke, okay. saya hari ini saya akan mencoba mem membuka webinar kali ini karena saya merasa saya termasuk pendatang baru di dunia neuroscience jadi mungkin saya belum bisa terlalu banyak memberikan berbagi pengalaman jadi saya mencoba membuka membuka webinar ini dengan dengan sedikit berbagi tentang apa sih depresi dan dalam kaitannya dengan HIV infection dan nanti selanjutnya top-top di bidang neuroscience akan melanjutkan Prof. Irawan dan Dr. Yudas. Saya memilih topik ini, ada alasannya sedikit nanti saya akan ceritakan di latar belakang, kemudian saya akan bahas sedikit tentang apa sih kaitannya depresi dengan HIV infection dan bagaimana situasinya di Indonesia dan ini yang menurut saya penting adalah apa tantangan kita dan apa yang bisa kita lakukan ke depannya, terutama dalam kaitannya dengan Neuroscience dengan penelitian-penelitian di bidang neuroscience. Nantinya, um, saya akan mulai sedikit. Dengan uh, di, di, di bulan Juli ini, saya mendengar beberapa kali uh, diangkat uh, tema tentang HIV, the forgotten pandemic. Is it true? Yeah. Apakah benar bahwa HIV ini mulai ter, terlupakan? Mungkin karena sekarang ini kita menghadapi pandemi yang lumayan lumayan uh, men -me menyita perhatian banyak orang, lumayan sulit ditangani, sehingga dikhawatirkan bahwa masalah-masalah uh, uh, yang lain itu bisa sedikit terlupakan. Jadi saya pikir ada baiknya juga kita uh, membahas itu kali ini khususnya dalam kaitannya dengan komorbiditas dari HIV infection. Nah, kalau kita bicara soal uh, HIV, tentunya kita tidak boleh lepas dari Sustainable Development Goal yang terutama yang nomor tiga, good health and well-being. Ini berkaitan nanti dengan kalau kita bicara good health and well-being, tentunya bukan hanya physical tetapi juga mental health. Nah, itu sebabnya uh, saya akan membawa uh, materi pada hari ini yang terkait dengan depresi. Nah, uh, menurut UNAIDS dari Global AIDS Update. Pada tahun 2019 itu masih ada sekitar 38 juta orang yang hidup dengan HIV. Nah sebetulnya UNH sendiri mempunyai target. Kita tahu mungkin juga pasti Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian pernah mendengar itu target 90-90-90 treatment for all. Dan sebetulnya target ini me me menyatakan bahwa by 2020 ya by 2020. Uh, itu 90 orang yang hidup dengan HIV itu tahu status mereka dan 90 orang yang tahu status mereka itu mendapatkan pengobatan atau memulai pengobatan antiretroviral dan 90 persen yang uh, menjalani pengobatan anti antiretroviral mendapatkan atau mencapai uh, supresi dari jumlah virus berdasarkan uh, pemeriksaan dari VL, uh, viral load uh, test. Nah, tetapi uh, memang kita masih punya PR besar dalam dalam pencapaian target ini juga termasuk di Indonesia. Ini saya mengambil sedikit uh, presentasi dari Ibu Windra Woweruntu yang merupakan direktur P2PML. Beliau menyampaikan ini pada video conference uh, beberapa bulan yang lalu uh, beberapa minggu yang lalu tentang HIV AIDS bahwa kita masih punya tantangan besar di Indonesia ya. Khususnya di uh, supresi viral load. Kita bisa lihat di sini masih sangat rendah dari target capaian kita. Nah, ini menggambarkan bahwa memang target UNH itu melihat bahwa ini adalah suatu infeksi kronis dan tantangan utamanya adalah membuat bagaimana virus itu sangat tersupresi karena kita tahu ketika infeksi itu berlangsung kronis itu bisa kemudian memunculkan komorbiditas komorbiditas yang komorbiditas komorbiditas lainnya termasuk komorbiditas di bidang kesehatan jiwa nah itu sebabnya kemudian saya pikir menjadi penting kita mengangkat soal depresi dan kaitannya dengan HIV infection tambahan lagi ini sebuah proyeksi yang di yang dipublikasikan di jurnal PLOS Medicine baru-baru saja bahwa yang menyatakan bahwa By 2030 ya nanti di tahun 2030 itu HIV/AIDS dan unipolar Depressive disorder itu merupakan dua hmm, penyakit dengan burden of disease tertinggi khususnya di negara-negara uh, dengan uh, low income and middle income countries. Ya, jadi ini 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 perlu mendapatkan perlu uh, mendapatkan perhatian. Nah <tuh> uh, kaitannya depresi dan HIV. Penelitian penelitian menyebutkan bahwa Memang populasi dengan HIV positif ini mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk mengalami major depressive disorder, jadi gangguan depresi berat ya, dibandingkan dengan general population. Memang prevalensinya pun untuk gangguan depresi berat itu di beberapa penelitian menunjukkan lebih tinggi pada populasi dengan HIV positif. Termasuk juga mereka yang di, di dalam populasi yang uh, HIV positif sendiri kemudian yang simptomatik HIV itu menjadi lebih rentan untuk mengalami depresi dibandingkan yang asimptomatik. Ya, juga sama seperti di di uh, populasi umum kita tahu bahwa perempuan itu lebih beresiko dibandingkan laki-laki dan hal ini juga berlaku untuk uh, populasi dengan dengan uh, HIV infection bahwa perempuan dengan HIV infection itu menjadi lebih rentan untuk mengalami, mengalami depresi dibandingkan dengan laki-laki. Nah, sama juga dengan populasi umum, bahwa mereka yang mempunyai riwayat gangguan psikiatri atau riwayat masalah kesehatan jiwa tentu menjadi lebih rentan untuk mengalami depresi. Nah, sebetulnya kaitannya beberapa literatur mengatakan ini cukup kompleks. Kaitannya, saya akan coba bahas sedikit, tapi mungkin pembahasannya menjadi agak disederhanakan gitu ya juga dengan 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 waktu yang terbatas tapi saya akan coba sampaikan ini salah satu bagan yang disampaikan di di sebuah review bahwa gimana sih kaitannya dari infeksi HIV ini sampai muncul depresi ya tentunya ada kaitannya dengan infeksi kronis ada kaitannya dengan inflamasi yang berlangsung kronis kemudian juga dengan dengan adanya protein dari virus itu sendiri saya akan coba angkat dari sini. Kita tahu, dan memang sepertinya masih lebih banyak kalau di Indonesia itu fokusnya pada masalah-masalah psikososial yang terkait dengan pasien-pasien dengan HIV. Nah, tapi sebetulnya masalah psikososial ini juga nantinya akan membuat. Kondisi jadi um, faktor-faktor psikososial stressor psychological stressor dengan HIV infection HIV infection itu dua-duanya akan akan membuat aktivitas kita tahu stres uh, psikologis itu akan mengaktifkan hypothalamic pituitary adrenal axis ya dan selain itu juga sistem saraf otonom simpatik itu juga akan menjadi aktif dengan adanya dua-duanya sebetulnya jadi aktivasi dua sistem ini terjadi bukan hanya dari infeksi virusnya sendiri tetapi juga dari stresor psikologis akibat faktor-faktor psikososial Ya kita tahu stigma juga masih banyak dialami oleh pasien-pasien dengan HIV. Nah itu eh, keduanya akan menyebabkan sistem ini menjadi aktif dan pada akhirnya ketika itu berlangsung kronis eh, akan juga mengaktifkan sel-sel eh, imun dan mengeluarkan yang eh, kita kenal sebagai inflammatory cytokines itu lebih meningkat ya lebih banyak gitu. Kalau ini terjadi dalam waktu lama akhirnya juga akan mengganggu fungsi dari ganglia basalis dan inilah yang memicu munculnya apa yang disebut sebagai chronic sickness behavior. Nah, chronic sickness behavior inilah yang dikaitkan dengan depresi. Ya, karena kalau kita lihat di sini gejala-gejalanya adalah seperti gejala-gejala depresi ya, weakness, nah, kemudian malai, lethargy, decrease interest, altered mood. Ini adalah yang dikaitkan dengan terjadinya depresi. Nah, saya mundur sedikit kepada apa namanya? hipotesis dari depresi. Yang paling eh, cukup banyak dikenal adalah yang eh, cukup banyak eh, sudah di, diketahui dipahami adalah hipotesis eh, monoamin yaitu adanya disfungsi dari neurotransmitter baik itu dopamin serotonin dan norepinefrin di bagian-bagian otak tertentu ya misalnya striatum prefrontal cortex hypothalamus. nah itu yang mem kemudian memicu munculnya eh, gejala depresi itu yang terjadi pada pada pasien-pasien dengan depresi nah di, di pada infeksi HIV balik lagi saya mau fokus ke monoaminergic sebetulnya pada pada bagian-bagian otak yang kaya dopamin itu eh, dikatakan lebih rentan untuk mengalami infeksi virus dan replikasi virus itu terjadi sangat banyak di bagian-bagian tersebut. Ini beresiko menyebabkan kerusakan pada sel. Karena kita tahu protein-protein dari HIV, dari virus HIV ini, misalnya glycoprotein 120 atau TAT protein, itu neurotoxic. Ya, ditambah lagi yang tadi, cytokines, kayak TNF alpha, interleukin 1 interleukin 1 b, interleukin 6 itu menyebabkan uh, uh, kerusakan pada neuron. Akhirnya karena neuronnya rusak, dopaminnya juga menurun, kan? Ini terutama memang terjadi di basal ganglia juga di substansia nigra dan bagian-bagian otak yang yang berperan pada terjadinya um, uh, depresi. Ya. Uh, ini satu satu mekanisme yang berkaitan dengan dopamin. Nah, hmm, tapi sebetulnya si virus tersebut si protein virus tersebut juga berikatan kemudian dengan dopamin transporter sehingga menyebabkan dopamin tidak berikatan dengan dopamin transporter akibatnya tidak bisa ditarik tidak bisa direkti ke dalam sel nah sehingga terjadi peningkatan dopamin yang banyak di, di synaptic junction kalau ini terjadi dalam jangka panjang memicu lagi Oksidatif stress, excitotoxicity, semakin banyak replikasi dari virus, semakin banyak proteinnya, semakin merusak untuk persarafan. Nah ini ini adalah yang yang disampaikan di beberapa literatur mengenai mekanisme terjadinya depresi kaitannya dengan dopamin. Tapi selain itu saya coba sedikit juga sampaikan apa yang terjadi kaitannya dengan serotonin. Jadi kalau serotonin itu kita tahu serotonin Uh, prekursornya itu adalah tryptophan ya triptofan nanti diubah menjadi lima hidroksitryptophan eh, kemudian menjadi serotonin. Uh, <tuh> tapi dengan adanya balik lagi si cytokines dan viral proteins ini dia meng mengaktifasi enzim yang namanya indolamin di dioksigenase sehingga si tryptophan itu teralih bukannya fokus hanya Uh, ya sebetulnya tidak tidak memang juga tidak hanya fokus ke membuat serotonin tapi lebih banyak kemudian dialihkan ke kinurenin pathway yang menghasilkan 3 uh, and quinolinic acid uh, dengan demikian uh, prekursor untuk membuat serotonin itu menjadi berkurang kan karena lebih banyak teralih ke kinurenin pathway ini menyebabkan akhirnya uh, level serotonin juga berkurang karena tidak ada tidak ada yang yang bisa membuat serotonin gitu. Tapi di samping itu, trihydroksikinurenin dan quinolinic acid kita tahu ini juga akan memicu kematian sel, akan memicu terjadinya excitotoxicity. Jadi ini yang yang kurang lebih bisa saya sampaikan kaitannya antara depresi pada HIV infection khususnya bagaimana ini mempengaruhi fungsi dari monoamin. Nah, Uh, maaf uh, selanjutnya saya melihat gini apa sih apa sih kemudian ke kepentingannya eh loh kok belum nah apa kematangannya jadi <tuh> depresi ini kemudian dikaitkan juga dengan kondisi uh, kronis dari infeksi HIV yang disebut sebagai HIV associated neurocognitive disorder ini <tuh> adalah satu kondisi di mana terjadi perubahan dari uh, apa ya kondisi subkortex yang mengakibatkan perubahan pada fungsi kognitif, perilaku, dan fungsi motorik. Ya, ini terjadi pada 30 sampai 50 pasien dengan kronis HIV. Nah, ini Han ini dikaitkan dengan terjadinya depresi. Ya, tapi karena kalau kita lihat juga sebetulnya Proses terjadinya kerusakan neuron itu nantinya akan mempengaruhi juga terjadinya neurocognitive disorder. Ini lokasinya kan mirip-mirip ya dengan apa yang terjadi pada depresi tadi dengan dengan gangguan-gangguan neurokognitif itu. Mungkin nanti Dr Yuda atau Prof Irawan lebih bisa menjelaskan dengan lebih uh, 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 lebih detail gitu. Nah, tapi ini yang dilihat gitu bahwa depresi ini terkait juga dengan munculnya uh, apa yang disebut dengan HIV-associated neurocognitive disorder. Kalau saya mau kebalikan ke situasi di Indonesia. Uh, bagaimana sih situasi di Indonesia terkait dengan depresi dan HIV infection ini? Uh, saya bisa mengatakan bahwa tidak ada informasi, tapi juga mungkin belum banyak ya informasi terkait hal tersebut. Uh, kebetulan saya menemukan satu penelitian yang baru saja dipublikasi dari FKUI RSCM. Jadi mereka meneliti 85 pasien dengan HIV yang mempunyai ide-ide bunuh diri dan itu memang dari 86 orang itu ada sekitar 23 persen yang mengalami gejala-gejala eh, yang mengalami ide bunuh diri dan ide bunuh diri itu berkaitan dengan gejala depresi, cemas, status pernikahan yang single, kemudian CD4 yang lebih rendah dan penggunaan efavirenz. Ya saya belum menyebutkan tadi saya baru menyebutkan kaitannya dengan chronic inflammation, monoamin, tapi juga memang depresi itu dikaitkan dengan penggunaan efavirenz. Nah, kemudian direkomendasikan bahwa ini penting apa namanya untuk melakukan screening terhadap kondisi-kondisi kesehatan jiwa terhadap adanya psikopatologi pada pasien-pasien dengan HIV infection. Nah, tapi saya melihat apakah bagaimana kita bisa me meyakinkan bahwa memang ini diperlukan gitu. Apakah cukup hanya dengan penelitian menunjukkan bahwa ada sekian persen? Mungkin kita perlu melakukan penelitian-penelitian lebih banyak di aspek-aspek neuroscience, neurobiologi untuk lebih memahami apa sih sebenarnya proses yang terjadi, termasuk juga pada pasien-pasien di Indonesia. Sedikit lagi saya juga mau cerita tentang penelitian yang sedang dilakukan di Atmajaya itu HIV awal atau early testing and treatment in Indonesia atau disebut sebagai uh, hati kita singkat sebagai studi hati itu dilakukan di empat kota di motori empat universitas targetnya adalah semua uh, populasi kunci dari uh, pasien dengan HIV yaitu pengguna narkoba suntik kemudian female sex worker male who have sex with male and trans woman nah memang target kita sebetulnya adalah untuk memberikan intervensi psikososial, yang bisa meningkatkan adherence mereka terhadap antiretroviral. Uh, tapi khususnya di Jakarta dan Bandung, kami menyoroti uh, penggunaan absa suntik. Ya, jadi memang tujuan utamanya adalah melihat adherence dan nanti uh, outcome dari terapinya. Tetapi kemudian kita juga akan menyoroti uh, kondisi psikologisnya, depresi, ansietas dan stres, dan bagaimana ini berkaitan dengan outcome immunological outcome dan virologic outcome yang dilihat dari CD4 count dan uh, final load count. Saat ini saya belum bisa uh, mempresentasikan hasilnya karena kami masih dalam proses pengolahan data. Tapi lagi-lagi saya lihat bahwa kita mungkin tidak bisa berhenti hanya pada penelitian-penelitian untuk melihat kaitannya secara deskriptif, secara uh, apa namanya? secara proporsi, tapi kita perlu melihat lebih dalam lagi apa sih sebenarnya proses yang terjadi pada pasien-pasien dengan depresi dan HIV infection ini. <tuh> Untuk itu, saya ke slide beberapa slide terakhir. Kita masih punya tantangan yang besar bahwa Indonesia menargetkan by 2030, apa namanya, insiden itu 0.09 persen. Ya itu PR yang sangat berat dan kita masih punya banyak PR, kita masih punya banyak tantangan. Saya hanya, saya mencantumkan paling tidak tiga poin di sini, yaitu kita masih punya masalah dengan stigma reduction, kita masih punya masalah dengan data, baik jenis datanya, tipe datanya, kualitas datanya, kita masih punya tantangan dalam menyediakan layanan yang terintegrasi untuk pasien-pasien dengan HIV, dan kaitannya nanti dengan kesehatan jiwa nah apa yang bisa kita lakukan uh, melalui presentasi ini juga saya mau sedikit promosi jadi selain <tuh> Atmajaya sudah punya uh, uh, magister biomedis juga pusat penelitian HIV AIDS Atmajaya baru saja dicanangkan diresmikan menjadi pusat unggulan iptek nasional oleh uh, kementerian Kese kementerian riset dan teknologi uh, riset dan teknologi uh, sebagai kalau nama resminya sih pusat unggulan iptek nasional pusat penelitian HIV AIDS yang berfokus pada kebijakan dan inovasi sosial tapi tentunya saya berpikir bahwa kalau kita mau menciptakan membuat mengusulkan rekomendasi untuk kebijakan-kebijakan yang bersifat berbasis ilmiah tentunya kita nggak boleh lepas dari penelitian di berbagai bidang baik perilaku psikososial dan biomedis Bagaimana kita bisa berkolaborasi meningkatkan penelitian-penelitian ini sehingga pada akhirnya kita bisa memberikan rekomendasi yang lebih spesifik, lebih tajam untuk kebijakan-kebijakan terkait HIV yang bisa bermanfaat untuk baik itu stigma reduction maupun untuk inovasi-inovasi di bidang intervensi baik intervensi medis maupun intervensi psikosoial. Kurang lebih itu saja yang bisa saya bagikan saat ini. Terima kasih banyak, dan saya kembalikan ke Dr. Jimmy. Silakan, Dok. Baik, terima kasih, Dokter Astri, atas presentasi yang sangat menarik. Saya pun jadinya terinspirasi untuk bergabung dengan penelitian HIV ini. Eh, sudah ada pertanyaan, nanti mungkin Dokter Astri siap-siap. Sudah banyak pertanyaan untuk Dokter Astri. Ini saya lihat, kita lanjutkan dulu ke topik yang kedua. Kali ini kita sangat terhormat bahwa pada hari ini kita bergabung dengan Prof. Irawan Satriotomo. Selamat malam Prof. Waktu Indonesia. Selamat pagi di sana. Beliau akan membawakan topik The Role of Growth or Tropic Factors in Neurodegenerative Disease. Prof. Irawan lulus dokter dari Universitas Gajah Mada tahun 1995. Kemudian melanjutkan pendidikan di Kagawa Medical University Jepang tahun 2002 mendapatkan gelar PhD. Kemudian beliau Board Certified Medical Affairs Specialist dari ACMA New York 2018. Beliau adalah presiden dan founder dari Tissue Pro Technology, termasuk juga founder dari Indonesia Neuroscience Institute dan Satriotomo Foundation. Baik Prof, saya persilahkan Prof untuk mempresentasikan topiknya. Mohon maaf Prof, mic-nya kayaknya belum terkonek. Bisa didengar sekarang? Baik, bisa, Prof. Silakan. Ya, yeah. Okay, uh, thanks uh, uh yeah, for inviting me today. Uh there is a couple people I think uh, from Turkey that joined with us right now. So uh, I will I will speak in both language. Jadi uh, saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Uh, topik yang diminta kepada saya adalah uh, tentang apa? Eh uh, Trophic factors in neurodegenerative diseases ya karena memang bidang saya adalah lebih banyak ke arah neuroscience yang kaitannya dengan neurodegenerative diseases. Uh, tetapi mungkin uh, saya akan fokus pada uh, satu uh, uh, apa, uh, trophic factor yaitu yang kita kenal sebagai brain derived neurotrophic factor. Uh, saya coba untuk apa presentasikan. Jadi uh, Trophic factor itu sebenarnya merupakan apa molekul dan juga merupakan bagian dari sebuah protein yang uh, sangat penting untuk proliferasi dari sel itu sendiri, survival, migrasi dan diferensiasi dari sel itu. Kalau itu berkaitan dengan neuron maka kita sebut sebagai nerve growth factor or neurotrophic factors ya. Nah neurotrophic factors ini ini menggunakan tyrosine Highness sebagai apa reseptornya ya. Jadi ini beberapa uh, list dari neurotrophic factor yang ada yaitu neurotrophin uh, di mana itu adalah anggotanya adalah BDNF brain derived neurotrophic factor kemudian ada nerve growth factor atau NGF ada neurotrophin atau NT3, NT4 lalu ada kelompok lain yang kita sebut sebagai glial line derived neurotrophic factors uh, family ligands ya atau CTNF ya ya sering disebut sebagai stiary neurotrophic factor lalu juga ada kelompok neurotrophic uh, cytokine tetapi saya akan coba lebih banyak berfokus nanti uh, ke neurotrophin dalam hal ini uh, brain derived neurotrophic factor nah ini ada beberapa list uh, trophic factor dan reseptornya jadi NGF itu banyak menggunakan uh, apa reseptor track A dan BDNF itu banyak menggunakan uh, track B jadi artinya bahwa apa masing-masing uh, 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 protein atau uh, uh, molekul itu sangat spesifik terhadap uh, reseptornya masing-masing gitu, ya. uh, lalu juga ada beberapa reseptor nanti bisa uh, akan saya share uh, apa namanya uh, presentasi ini pada kalian jadi anda bisa membaca secara, secara lebih detail lalu juga ada terusan kinase reseptor ligand di mana teripfaktornya salah satunya adalah vascular industrial growth factor, atau yang kita sebut juga sebagai VEGF. Dan VEGF type ini ada dari VEGF A, B, C, dan D. Tapi kembali saya tidak banyak akan membahas saat ini karena keterbatasan waktu. Mungkin lain kali kita bisa me, apa, membahas lebih detail. ya. Jadi uh, neurotropin uh, itu mempunyai tadi yang saya katakan spesifik dari uh, uh, trophic nya sebagai contoh not growth factor itu menggunakan track A sebagai reseptornya BDNF dan NT4 itu menggunakan track B, NT3 menggunakan track C dan beberapa uh, uh, reseptor uh, lain itu adalah p75. Ya di sini salah satunya adalah prokursor atau uh, 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 apa immature e uh, uh, neurotrophic factor like uh, seperti pro bdnf atau proNGF ya sebelum dia jadi mature dia menggunakan p75 Uh, reseptor bagi reseptornya. Nah, ada beberapa hipotesis yang disebut dengan neurotropic hypothesis. Jadi neuron itu hampir for limiting amount of neurotropin. Jadi uh, jika target source-nya itu uh, terbatas, maka akan apa terjadi kematian dari sel tadi. Jadi hanya neuron-neuron tertentu yang 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 apa yang yang uh, bisa hidup karena tadi keterbatasan, tetapi yang menarik nanti akan saya berikan, I have a fact that jika if the neuron die other cell dalam hal ini neighboring, neighboring uh, glial cell, itu akan memberikan trophic factor tertentu, they, they will give it the trophic factor dan saya akan perlihatkan data itu nanti nah Vector itu dimulai sebenarnya ada story dari Victor Hamburger yang dia uh, apa um, melihat jadi uh, limbab, and then dia melihat bahwa ada missing limbs di mana bahwa ventral horn-nya itu sangat terbatas uh, motor neuronnya, dan dia berteori bahwa innervating dari neuron itu min uh, membutuhkan signal untuk me uh, apa, membuat sel itu berdiferensiasi, tetapi hal ini dibantah bahwa Uh, hal ini sangat tergantung pada trophic factor yang ada di tempatnya. Ya, dalam hal ini, uh, apa, uh, Dr. Levi Montal sini dan uh, ini memberikan data di mana kebetulan uh, Rita, yang salah satu penemu dari uh, neural growth factor itu mendapatkan hadiah Nobel dalam hal ini. Jadi bisa kita lihat bahwa pemberian ekstrak pada neurit yang ekstrak ini mengandung neural growth factor itu begitu banyak akson yang muncul ya. Jadi uh, Stanley Cohen dan uh, levi Montalbini ini mendapatkan hadiah Nobel untuk apa uh, uh, penemuan dari growth factor tersebut. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi neurotropin ini sangat penting untuk apa uh, pada neuron dan glia ya, dan juga pada diferensiasi atau uh, uh, perkembangan dari uh, uh, central nervous system uh, juga pada peripheral nervous system itu sendiri ya. Lalu juga yang menarik bahwa BDNF atau uh, neurotrofin tadi itu banyak sekali apa ternyata tidak hanya pada pada apa pada uh, uh, brain tertentu ada lokasi, lokasi tertentu uh, specific spesifik location tapi begitu banyak uh, di hampir seluruh uh, service dari brain itu sendiri atau uh, uh, central nervous system itu sendiri ya ini ini adalah salah satu gambaran jadi anda bisa lihat dari gambaran makro RNA, jadi messenger RNA ini, Anda bisa lihat bagaimana track A, reseptornya, track B dan track C itu sangat apa abundant di dalam kortek termasuk di dalamnya ada di hippocampus, ya atau hippocampal neuron. Nah, regulasi dari neurotropin ini disintesis by physiological activities. Jadi apakah itu Sisi dari dan kalsium influx itu atau uh, jari neurotransmisi uh, bisa juga disebabkan oleh jadi uh, apa uh, seizure activity atau uh, general activation. Uh, dalam lab kita juga bisa melakukan yang kita sebut dengan long term potentiation. Jadi dengan stimulus LTP kita akan melihat uh, kenaikan dari apa uh, messenger dari R ini dari BDNF atau bahkan dari normal stimuli pun juga demikian. Salah satunya misalnya enrich environment ya ada ada studi yang mengatakan ada dua tikus yang yang dipisahkan yang satu enrich ya diberikan apa mainan they have uh, toys they can uh, freely running and dan sebagainya yang satu diletakkan pada apa uh, cages yang sangat sempitnya so the differences is, is begitu banyak abundant dari dari apa brain dari flatnirus pada enrich uh, animal tadi dibandingkan pada apa uh, uh, tikus yang the animal that in uh, small cages like that ya yeah. nah ini juga beberapa yang menarik juga adalah uh, sinaptiv tra transmisi itu juga regulasinya di apa di di apa dikelola oleh neurotropin itu sendiri jadi silakan dibaca nah Aktivasi dari nyerut uh, tyrosine kinase itu sebenarnya adalah auto-post-polarization itu sendiri. Jika kita memberikan stimulasi, stimulasi maka dari, dari inactive monomer itu akan bergabung menjadi active dimer dan terjadi yang kemudian kita sebut sebagai auto-post-polarization. Di situ apa, uh, binding protein itu akan seperti PI3 kinase, MEK kinase, dan sebagainya bisa uh, apa uh, mengaktivasi dari... Uh, uh, rilisnya uh, neurotropin tadi ya Nah ini bagaimana ada pertanyaan kita punya we have long axon ya dari uh, spinal cord bisa sampai very nerves bagaimana mereka bisa apa uh, berjalan ternyata uh, banyak data dan juga penelitian yang kita yang dilakukan oleh banyak peneliti itu apa uh, neurotropin itu bisa ditransport Directly ya uh, dengan vesikel atau dengan apa neural growth factor sendiri atau juga bisa dilakukan dengan retrograde signal ya tanpa transport. Jadi itu sebabnya maka uh, apa kita bisa menemukan apa uh, di peripheral nervous system itu juga adanya uh, apa uh, protein atau molekul dari uh, neurotropin tadi ya. Uh, saya akan berbicara banyak tentang brain-derived neurotrophic factor seperti yang saya sampaikan tadi BDNF is the protein ya jadi member dari neurotrophin family lalu we can found ya BDNF in both uh, central nervous system dan peripheral nervous system dan pertama kali ditemukan itu di uh, pig brain ya. nah seperti yang disampaikan bahwa gene BDNF ini itu ada sama disebut sebagai BDNF dan di mapping in uh, chromosome 11p dan uh, precisely itu di located di pair base chromosome 1127654892 ya yeah. ya yeah, silakan dibaca nanti jadi bidang reseptor itu uh, ada dua seperti yang saya sampaikan they have two uh, uh, receptors TREP-B, tropomyosin related kinase dan uh, p70 ya, atau yang disebut dengan low affinity growth factor receptor nah di sini uh, bisa anda bisa lihat bahwa uh, BDNF itu menggunakan track B jika immature uh, BDNF -er atau yang kita sebut dengan pro BDNF -er, uh, precursor BDMP dia akan menggunakan lebih banyak uh, uh, reseptor p 75 ya dan dia menginjus apoptosis tetapi BDM sendiri seperti yang saya sampaikan tadi dia mempunyai apa uh, banyak uh, kemanfaatan uh, salah satunya adalah Tadi proliferasi atau uh, proteksi dari dari apoptosis itu sendiri juga sinaptik plasticity juga. Jadi anda bisa lihat jadi sinaptik uh, apa uh, signaling nya Dan ini adalah beberapa uh, 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 protein seperti yang saya sampaikan tadi, NGF, uh, BDNF ataupun dari um, Uh, NT3 di mana mereka masing-masing menggunakan reseptornya dan sangat berpengaruh pada synaptic plasticity atau regenerasi dari sel atau sel survival itu sendiri ya. Sementara immature dari uh, neurotropin seperti pro-NT dan uh, itu banyak apa menginjus dari apoptosis atau uh, degeneration process itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa apa uh, me mengetahui dari dari pengaruh dari Neurotropin itu terhadap uh, Central Nervous System atau pada uh, disease model ya. Ini ada beberapa uh, Neurotropin in uh, animal model of diseases. Uh, salah satunya misalnya menggunakan sciatic uh, nerve transection uh, mereka menggunakan salah uh, BDNF atau NGF dan sebagainya. Anda bisa lihat bahwa uh, penggunaan dari trophic factor itu mengenhance dari regenerasi motor sensory axon itu sendiri dan uh, mengimprove dari recovery motor, motor function itu ya. Jadi bisa kita lihat bahwa uh, neurotrophin sangat berpengaruh pada survival dan apa? Uh, regrowth dari uh, dari regeneration dari axonal fiber itu sendiri. Dan kalau kita menggunakan knockout animal kita bisa melihat bahwa model-model seperti knockout BDNF atau BDN wing BDNF itu akan membuat animal itu menjadi Alzheimer's, Parkinson ataupun Huntington. Jadi bisa dilihat di sini bahwa apa protein BDNF itu sangat penting untuk apa pertumbuhan atau pada penyakit degeneratif ya atau bahkan polimorfisme itu juga punya hal yang sama di mana uh, beberapa uh, uh, polymorphism seperti fall 60 mat dan sebagainya itu bisa memberikan apa pengaruh atau membentuk uh, uh, developing the new diseases. Nah, ini ada beberapa hal yang lain, hal yang sama mereka menggunakan red models uh, dan uh, seperti yang terjadi atau uh, uh, penelitian-penelitian lain itu uh, dengan pertambahan dari growth Factor tadi maka mereka akan menginjus atau me, uh, Action growth dan juga apa memberikan koneksi fiber yang 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 lebih baik dibandingkan uh, yang lain, ya Nah ini juga hal yang sama bisa dilihat dari uh, model bisnis seperti uh, Alzheimer's atau lsn ischemic saya akan uh, coba uh, ya. uh, Ini adalah data uh, Pribadi kami di kelompok kami ketika saya masih bekerja di University of Wisconsin di mana uh, kami mendapatkan atau kami mempunyai transgenic animal or mutant animal. Ya, dalam hal ini adalah mutant rats ya. Uh, kita punya yang kita sebut dengan human SOD1 G93A uh, uh, SOD rat. Ini adalah dual littermate jadi ber, dua yang bersaudara ya tikus dua tikus yang bersaudara yang satu mendapatkan apa? penyakit ALS dan yang satu saudaranya tidak ada masalah Anda bisa lihat perbedaannya dalam penyakit LS itu adalah terjadinya kebanyakan kematian dari uh, uh, passion atau uh, uh, red animal model itu because the respiratory distress jadi uh, respiratory motor neuronnya die dan mereka meninggal karena itu bukan karena lokomotor functionnya ya Anda bisa lihat bahwa pola pernapasan dan sebagainya itu sangat apa uh, sangat berpengaruh mereka bernapas cepat sekali karena memang motor neuron seperti motor neuronnya sudah uh, tidak sudah, apa mencukupi untuk mengkompensasi kegiatan itu sementara uh, saudaranya tidak ada masalah anda bisa lihat ya biasanya kami mendapatkan only round ten to five uh, persen dari dari 10 tikus itu mungkin hanya satu atau tiga satu sampai dua saja yang bisa hidup ya. Eh maksud saya yang bisa menjadi apa? Mutant. Yang lainnya biasanya menjadi waltap ya. Nah, jika kita lakukan cross section pada spinal cord, Anda bisa lihat itu. pada C4 ya. Jadi, premic motor neuron is located in C4 C3 to C5 ya. saya menggunakan C4 dan Anda bisa lihat terjadi banyak kematian sel. Lalu tidak hanya itu uh, seperti juga pada toraksik jadi uh, apa inspiratory, inspiratory uh, exercise inspiratory muscle-nya juga terjadi kematian dari sel tadi ya uh, dan anda bisa lihat juga pada uh, lumbar region di mana uh, uh, apa limb, itu juga terjadi kematian sel yang yang sangat uh, banyak sekali jika kita lakukan counting itu, jadi anda bisa lihat bahwa yang menarik itu uh, hypoglossal motor neuronnya sebelum dia apa uh, terjadi kematian itu tidak ada perbedaan yang berpengaruh ya. Jadi upper motor neuron dari apa uh, uh, dari uh, animal tadi itu masih bisa mempertahankan sehingga dia bisa bernapas. Tetapi jika misalnya penyakit tadi LS itu uh, meneruskan sampai terjadi end disease atau yang kita sebut end stage itu yang terjadi adalah kematian dari hepatitisnya sudah starting itu sebabnya kenapa kok kebanyakan kematian kena kolapsnya upper motor neuron tadi ya jadi ini adalah gambaran dari progres dari penyakit dari dari apa kematian dari sel dari 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 apa LS model operat ya. Nah, jadi dengan pewarnaan uh, Nissl staining, anda bisa lihat jumlah motor neuronnya menurun dan di uh, apa di apa di, uh, di associated with the kenaikan dari apa uh, uh, marker for glial cell like GFAP ya ini adalah marker for astrocyte uh, GFAP and Oxytubules marker for uh, microglia jadi kematian sel diikuti oleh uh, neuroinflammatory uh, itu sendiri ya nah. Bagaimana kita bisa mengkompensasi uh, plasticity ini uh, teori yang tadi sudah sempat disampaikan uh, apa uh, bahwa uh, BDNF itu menggunakan track B ya. Jadi certain terminal itu diaktif oleh efek uh, ac receptor yang menggunakan PKC yang menginjus BDNF. Dan track B ini akan mempospolit dari ERK, PERK, dan akt yang menginjus LTP. Nah, kita mencoba untuk melihat lihat pola ini pada uh, uh, apa uh, pada uh, spinal cord itu sendiri. Ini adalah data yang saya dapatkan. Jadi pada eh uh, eh uh, kasus normoksia, jadi eh uh, di mana uh, di mana uh, tidak terjadi kematian sel itu eh uh, Jumlah dari uh, pipe AC nya tidak banyak, tapi jika kita memberikan apa, intermittent hypoxia atau AI, itu terjadi induction dari uh, pipe AC fiber di situ. Anda bisa lihat perbedaannya, begitu uh, banyak uh, fibernya. Dan ini adalah uh, di antara uh, 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 dua uh, 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 tikus yang mendapatkan uh, uh, normoksia dan yang mendapatkan intermittent hypoxia ya dan perbedaannya sangat bermakna sekali Lalu juga kita bisa melihat bahwa pep reseptornya juga meningkat dengan intermittent hypoxia tadi ya. Dan Anda bisa juga lihat bahwa pada mutant itu apa? jumlah sel yang menurun dengan pewarnaan Nuen tadi bisa kita lihat ini pada cervical 4. itu BDNF expression itu sangat sedikit tetapi meningkat. Maknanya apa? Maknanya adalah pada proses generatif uh, proses itu BDNF uh, itu ekspresinya lebih tinggi pada individual neuron tadi karena mereka mencoba untuk survive dibandingkan pa, kalau pada kondisi normal. Dan itu juga associated dengan apa uh, terjadinya uh, inflamasi tadi yang saya katakan. Pada mutant terjadi uh, uh, banyaknya astrositosis atau astrogiosis dan BDNF pada astrocyte uh, tadi itu meningkat, sementara pada normal atau pada wild type tadi anda bisa lihat sangat-sangat uh, minim. Ya. Jadi maknanya adalah the your neighboring glial cell try to helping a neuron by providing the trophic factors. Ya. Dan ini juga bisa kita lihat banyak sekali penelitian yang mencoba memberikan apa memberikan uh, Uh, trophic factor seperti GDNF atau bDNF uh, termasuk diantaranya pada sclerosis. dan kita melihat bahwa uh, terjadi apa uh, peningkatan survival rate dan ini menarik sekali data ini ya, ya jadi seperti yang saya katakan bahwa uh, bDNF itu banyak sekali uh, mempunyai role yang sangat penting dan uh, pada pasien-pasien uh, post -pasien stroke Ya, kita mendapatkan bahwa intravenous brain derived for factor juga itu uh, apa memberikan sensory recovery dan uh, neurogenesis yang cukup baik. Dan ini juga ada beberapa uh, terapi yang yang mulai dilakukan adalah mengcombine jadi uh, stem cell itu dengan trophic factor tadi ya. Uh, seperti dengan menggunakan NGF atau dengan menggunakan BDNF dan sebagainya. Jadi Anda bisa lihat baik by, by uh, pada pasien dengan Parkinson atau pada Huntington disease, mereka mencoba mentransplantasi uh, mesenchymal stem stensel pada uh, uh, hewan coba dan hasilnya cukup bermakna ya. Jadi teknik-teknik ini sudah mulai dikembangkan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa uh, sekarang sudah mulai banyak Uh, uh, apa studi yang menggunakan uh, uh, neurotrophic factors uh, baik pada LS, Parkinson dan sebagainya uh, dan sudah sampai pada preclinical study. Nah lalu bagaimana strategi untuk meningkatkan BDNF sendiri ya? Ya kita bisa melakukan dengan seperti yang saya katakan kita we can do the uh, direct infusion dengan mini pump atau kita mendeliver BDNF dengan, dengan 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 apa dengan gene terapi dalam ini kita bisa menggunakan adeno associated virus dan ada beberapa studi saya belum belum munculkan di sini mereka menggunakan uh, tadi uh, apa gene terapi adeno EV1 atau EV6 untuk di binding dengan BDNF, dan mereka bisa free tadi ya uh, lalu apa yang bisa kita lakukan uh, uh, kalau kita mencoba mem uh, membuat plastis tadi teknik yang kami pakai di, di Wisconsin pada saat itu adalah dengan menggunakan eh uh, uh, intermittent hypoxia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi pada normoksia, jadi hewan coba yang mendapatkan uh, air biasa itu tidak akan terjadi kenaikan BDNF ya, protein. Tetapi dengan uh, intermittent hypoxia uh, seminggu tiga kali kita lakukan, itu terjadi kenaikan BDNF yang sangat uh, apa signifikan. Dan bisa kita lihat, seperti yang saya sampaikan tadi, kenaikannya sangat bermakna. Uh, jadi, apakah itu kita gunakan daily uh, atau kita gunakan uh, 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 apa three time a week, dan itu sangat bermakna sekali. Jadi, seperti uh, sebenarnya, se se regimen terapi itu sendiri, seperti pengobatan itu sendiri, dan yang menarik itu tidak hanya BDM sendiri, tapi juga uh, track. Uh, apa proteinnya juga akan apa namanya lebih bisa mengembang artinya bisa berkembang dan bisa aktif dari BDNF itu dengan mudah bisa diterima ya, ya di sini adalah ada gambaran bisa dilihat bahwa dengan BDNF itu terjadi ke, ke apa kenaikan dari, dari ekspresi dari proteinnya juga tidak hanya BDNF, seperti VJ pun juga demikian ya Jadi seperti yang saya sampaikan, itu dengan menggunakan repetitive acute intermittent hypoxia itu akan meng-induce pje expression di motor neuron dan yang menarik story-nya ini waktu kita coba kan uh, apa uh, animal tadi pada pada intermittent hypoxia mereka lebih apa have a longer life jadi extended 3 uh, to 4 weeks 3 uh, sampai 4 minggu 3 four 4 weeks for Animals is the same like three years or five years to in humans. Jadi anda bisa lihat jika pada wild type animal kita berikan BDM itu akan menaikkan ekspresi. Nah di sini yang ingin saya lebih tekankan, anda melihat pada mutant pada pada apa animal yang yang mendapatkan apa yang yang saya maksud adalah yang mutant animal tadi yang mendapatkan remoksia itu itu ekspresi dari VEGF-nya itu meningkat sekali di sini but that small cell what's that that's the glial cell jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya glial cell itu express BDM to help in, uh, the dying cell dying neuron jadi pertanyaan saya kerap kalau saya memberikan apa uh, presentasi di apa uh, di klinis ya uh, di perdosi itu is it necessary to give the anti inflammatory drugs to the chronic patient atau bahkan kalian akan membunuh Bilal tadi. Jadi sesungguhnya kita harus harus mem, mem, apa, memahami mekanisme ini. Nah, bagaimana kalau misalnya as uh, animal tadi kita berikan uh, intermittent hypoxia ya? Itu Anda bisa lihat bahwa jumlah dari sel-sel uh, yang kecil yang ekspres dari VEGF itu menurun dan Anda masih bisa melihat bahwa jumlah neuronnya itu sekarang meningkat. Apa maksudnya bisa dipertahankan? nah di sini letaknya bahwa ternyata apa dengan uh, repetitive acute, intermittent hypoxia ya, itu akan menginjus plasticity dan meningkatkan uh, survival dari uh, animal tadi ya mohon maaf Prof waktunya sudah mau ya. jadi ini uh, slide terakhir jadi uh, uh, hal ini juga sudah diuji pada pasien dengan spinal cord injury dan hasilnya cukup bermakna ya sekarang mereka sudah sampai pada clinical trial, dan ini adalah kelompok kerja waktu saya masih bekerja sebagai profesor di University of Wisconsin. Saya kira demikian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, Prof, terima kasih atas presentasi yang sangat menarik bagi rekan-rekan to audience who would like to ask question you can uh, type it down in the chat uh, on your computer and then uh, pembicara yang terakhir saya undang dr. dr. Yuda Turana spesialis saraf yang akan membawakan topik enhancing diagnostic accuracy of amnestic mild cognitive impairment in elderly Dr. Yuda Turana lulus dokter dari Universitas Indonesia tahun 1997, spesialis saraf di Universitas yang sama 2005 dan doktor di Universitas yang sama tahun 2013 dan saat ini adalah Associate Professor in the Department of Neuro Neurology at the uh, School of Medicine and Health Science at Majaya University and also Dean of our Fakulti, silakan Dr Yuda untuk topiknya. Ya, terima kasih. E, mungkin dari e, panitia boleh bantu style powerpoint PowerPoint ya. ini. sudah ada. E, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, e, selamat e, malam e, semuanya. E, terima kasih untuk kesempatannya e, bisa bergabung di sini gitu. E, dan tadi saya banyak inspirasi dari Dr Aziz dan Prof Irawan gitu. Nah, eh saya mungkin mengambil tema mengenai pendekatan neuroscience dalam eh, deteksi dini eh, eh gitu meskipun kalau saya istilahkan kata prademensia ini sebenarnya eh, mungkin ada yang setuju atau tidak gitu ya, tetapi eh, saat kita bicara kata demensia apalagi akibat eh, proses eh, degeneratif gitu di kondisi saat ini kita tahu semua gitu bahwa tidak ada obat yang efektif atau tidak ada obat yang uh, menyetop proses perjalanan tadi gitu sehingga saat kita bicara sesuatu yang tidak kita bisa stop sebenarnya memang uh, ranah yang harus dikejar dari penelitian adalah uh, se seberapa early kita bisa mendeteksi begitu nah uh, topik ini mungkin yang akan saya coba sharekan gitu. uh, boleh next slide nah uh, sebagian besar dari yang saya sampaikan mungkin uh, berawal dari uh, publikasi ini gitu ya uh, apa sekitar tahun ini 2014 gitu ya bahwa uh, ada istilah kita tahu semua ada amnestik mild cognitive impairment gitu ya kalau di DSM 5 sekarang mungkin menjadi apa uh, menjadi minor neurocognitive gitu disorder gitu ya uh, tetapi apapun istilahnya uh, menurut saya esensinya uh, sama gitu ya dan uh, saat ini memang kalau uh, berpatokan kita sebagai uh, klinisi selalu mengandalkan pemeriksaan yang kita tahu semua uh, psikometrik gitu dan kita tahu semua juga banyak penelitian-penelitian yang head to head membandingkan sebenarnya psikometrik apa sebenarnya yang paling early kita bisa detect untuk degenerative uh, disease-nya begitu ya uh, dan uh, ini kita coba sebenarnya uh, selain psikomotor adakah uh, uh, apa, hal lain yang bisa kita lakukan yang tentunya lebih objektif kemudian uh, tidak dipengaruhi oleh aspek psikis seperti psikometrik begitu ya uh, berdasarkan mungkin evidence yang ada dan tentunya uh, berprinsip sebagai klinisi ya ya kalau bisa nggak melakukan lubal fungsi ataupun yang intervensi yang tidak buat membuat tidak nyaman pasien itu prinsip yang kita cari gitu boleh lanjut dulu slide nya nah ini tantangan saat kita berhadapan dengan degeneratif disease apapun itu Parkinson dengan problem degeneratif di substansia nigra misalnya atau Alzheimer disease dengan problem di hipokampus gitu ya itu bicara cuma awal gitu. At the end kita berhadapan dengan uh, pasien yang sama, si pasien yang yang dikursi roda dengan gangguan motorik dan gangguan kognitif gitu. Yang membedakan mungkin di prosesnya gitu ya, yang yang apa yang satu motorik, satu kognitif gitu. Tetapi dalam konteks hari ini mengenai kognitif, memang challenge-nya uh, kalau usia muda uh, sakit dan sehat hitam putihnya jelas gitu. Tapi pada proses degeneratif antara sehat dan sakit itu menjadi abu-abu uh, gitu ya uh, seperti kita lihat mungkin di grafik ini uh, challenge-nya adalah uh, yang disebut dengan normal aging dengan uh, akhirnya menjadi mild cognitive impairment kemudian akhirnya menjadi demensia itu challenge-nya adalah bagaimana selebih mungkin membedakan uh, apa setidaknya dua grup ini Mana yang menjadi bagian degeneratif normal degeneratif proses gitu ya siapapun kita akan menurun di sana tapi mana yang kita anggap sebagai patologik? Gitu. Lanjut dulu. Ya lanjut. Nah kita bahas di khusus saat kita bicara lead detection kita bicara sebenarnya fase-fase yang di preklinik begitu ya artinya. Ini saya coba gabungkan dua gambar, gitu ya. artinya proses degeneratif sendiri itu bukan proses yang terjadi satu atau dua tahun sebelum simptom atau sign ada, gitu. Kadang-kadang itu timbul beberapa tahun sebelumnya. Gitu. Kita belajar, misalnya sebagai contoh pada Parkinson atau pada demensia lebih badis, misalnya itu apa eh, patokan klinis itu kan berubah artinya eh, ternyata sebenarnya eh, seperti eh, apa out of dream eh, mimpi buruk itu menjadi petanda sebenarnya awal yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sebelum terjadinya eh, Parkinson apu, ataupun uh, demensia Lewy misalnya ataupun gangguan otonom eh, ternyata eh, mulai diperhatikan itu terjadi bertahun-tahun sebelum sebenarnya komponen motorik eh, dari Parkinson disease misalnya Ya. Demikian juga dengan Alzheimer disease gitu. saat kita bicara degeneratif di otak menjadi pertanyaan adalah saat kita men-screening misalnya ada gangguan kognitif itu sebenarnya apakah itu satu yang early atau sebenarnya udah yang late gitu yang udah lanjut gitu. Nah, sebenarnya tantangan-tantangan di sanalah kita mencoba mencari tentunya berbagai biomarker ataupun patokan klinis yang bisa digunakan Uh, untuk mendeteksi sedini mungkin proses uh, degeneratif di otak. Uh, boleh slide selanjutnya. Nah, uh, ini sekedar uh, gambaran. Ini data epidemiologi uh, tahun cukup lama, 2001, tapi uh, mau memberi gambarkan aja bahwa sebenarnya memang sulit kalau mencari data mengenai mild cognitive impairment itu uh, prevalensinya sangat lebar gitu karena mungkin juga patokan klinis mendefinisikan mild cognitive impairment itu berbeda-beda dari satu studi dengan lainnya. Tetapi saya yakin, kita yakin dan percaya bahwa saat usia bertambah, kita menjadi aging population, degenerative disease itu akan meningkat. Saat kita menghindari berbagai penyakit yang menyebabkan kematian usia muda, sebenarnya kita berhadapan dengan degenerative disease dalam konteks ini dan demensia. Lanjut lanjut, oke lanjut. Nah eh, ini hanya sekedar refresh aja, meskipun eh, pada DSM-5 eh, sudah agak berubah mengenai ini, tetapi eh, dalam praktek-praktek eh, klinis sehari hari karena eh, apa, eh, Ronald Patterson eh, menyusun eh, mild cognitive impairment itu berdasarkan studi-studi patologi gitu bahwa penting di awal kita menentukan apa seseorang yang belum dinyatakan demensia ini HKR maaf saya singkat dalam bahasa Indonesia jadi mild cognitive impairment ini hendaya kognitif ringan itu sebenarnya harus ditentukan ini amnestik atau bukan amnestik misalnya karena kalau yang amnestik itu yang nanti kita bicara degenerative disease yang mengarah ke Alzheimer gitu eh, sedikit agak klinik tetapi misalnya anggap yang disebut amnestik misalnya contoh kalau kita periksa MMSE mungkin kita familiar di sini semua kalau di bidang medis itu kalau nilai 27 misalnya tetapi eh dari 30 berkurang 3 tapi yang tiganya berkurang dari memori itu jangan-jangan itu tipe yang amnestik itu dibandingkan dengan eh 30 berkurang misalnya satu angka dia lupa waktu satu angka mungkin kesalahan menulis satu angka misalnya recall memori berkurang itu lebih tidak spesifik tetapi hati-hati pada memori yang terganggu gitu ya yang tipe amnestik nanti saya ada contoh satu penelitiannya lanjut nah inilah yang menjadi challenge yang saat penelitian itu dibuat demensia itu diagnosis klinis dan masih menganggap psikometrik psikometrik itu pemeriksaan baku emas gitu tapi kita tahu psikometrik itu ada keterbatasan uh, khusus gitu ya uh, uh, dipengaruhi oleh faktor psikis dan faktor uh, apa berbagai hal termasuk uh, saat kita berhadapan dengan aspek legal itu malingering uh, dan faktor-faktor itu sangat mempengaruhi psikometri selain tentunya uh, faktor uh, pendidikan gitu. Itu menjadi masalah khususnya di negara berkembang. Lanjut sehingga uh, mungkin di sinilah uh, boleh di next slide sehingga di sinilah uh, perlu dikembangkan satu yang sifatnya non psikometrik begitu ya uh, yang uh, menggambarkan uh, proses uh, degeneratif di otak gitu ya uh, tidak hanya uh, yang psikometrik tentu idealnya nanti kedepannya adalah yang psikometrik digabungkan dengan yang uh, non psikometrik lanjut ini lanjut, lanjut dulu. oke. Okay. Kita butuh marker, gitu di sini. Dan ini uh, mungkin gambar yang uh, apa, saya copy paste, gitu ya. Mohon maaf, gitu. ini pernah belum saya tulis, tetapi uh, gambar ini, uh, kalau yang kita banyak belajar tentang Alzheimer ataupun tentang neuropatologi, ini dari Brack and Brack, gitu ya, dari studi uh, otopsi, itu menggambarkan satu proses degeneratif di otak itu mulai dari early itu di basal gitu ya sampai dia akhirnya makin mild moderat gitu ya makin berkembang proses degeneratif, sampai akhirnya mengenai uh, semua begitu ya jadi kalau kita membayangkan gambar ini tentunya adalah kita mengejar sebenarnya uh, yang kita lihat di sini di yang pertama itu berbagai hal yang bisa kita uh, ukur kita nilai dari basal sini gitu ya mungkin diklik slide berikutnya, ya yeah. slide berikutnya, ya yeah. slide berikutnya. Nah, uh, di sinilah gitu, artinya apa yang bisa kita kejar dari uh, pemeriksaan neuropsikologi yang uh, kurang lebih menggambarkan fungsi-fungsi kognitif di daerah tersebut, begitu ya. Uh, karena kita tahu, misalnya kalau uh, apa kayak assessment global kognitif, kayak seperti dengan MMSA itu tidak terlalu sensitif untuk menilai di daerah basal sini gitu ya, tetapi cukup bagus untuk yang kortikal gitu. Tapi kalau konsep dari brak and brak sebenarnya kalau kita kejar di kortikal itu sudah lain konsep misalnya. Kemudian di sini ada korteks entorinal. Kita sepakat semua bahwa korteks entorinal ini satu n dari bulbus of factorius gitu ya, berhubungan dengan penghidup. gitu ya. Dan kita tahu bahwa penghidu Uh, uh, yang cukup menarik sudah dijadikan uh, satu uh, parameter klinik oleh American American Neurology, gitu ya. Uh, kalau kita ragu ini gangguan motorik ini uh, karena Parkinson disease atau karena uh, Parkinson yang non degeneratif, gitu tes penghidu itu yang membedakan. Gitu ya. Tetapi juga uh, 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 karena kita bicara di sini degenerative disease karena Alzheimer ternyata prosesnya juga beberapa bukti kita mulai dari korteks entorinal ini tentu kita tahu juga di daerah sini ada apa daerah bawah sini ada dekat dengan batang otak di sana ada nukleus bagian dari nukleus oculomotor, gitu ya ada nukleus Edinger Westphal gitu ya dan nukleus Edinger Westphal ini mungkin center parasimpatis yang mengatur pupil kontriksi. gitu ya slide berikutnya. Nah, eh, lalu kita berpikir eh, sebenarnya eh, beberapa hal ini eh, kita coba searching mencari beberapa eh, literatur eh, menggunakan tiga variabel ini gitu. Artinya eh, tidak fokus hanya mendeteksi seseorang eh, start degenerative disease melalui psikomotor, tetapi kita coba eh, melalui olfaktori juga gitu ya, meskipun Uh, apa uh, sudah established untuk yang Parkinson, tetapi untuk yang demensia itu masih kontroversi saat sebelum penelitian ini dilakukan, begitu ya. Eh, uh, lanjut. Dan ini hanya uh, gambar menggambarkan posisi eh, uh, olfaktori, gitu ya, uh, dengan koneksinya terhadap uh, fungsi otak kita gitu ya kalau di saraf kita itu nervus satu begitu ya lanjut dulu dan ini ada satu gambar saya cari coba yang sederhana itu yang menghubungkan hubungan-hubungan antara uh, apa uh, bulbus olfaktori dengan korteks entorinal dan kita tahu bahwa korteks entorinal berhubungan erat dengan korteks uh, temporal juga begitu uh, lanjut dan uh, ini kita ada penelitian gitu ya karena uh, ini berawal dari tahun 2015. Mungkin, kalau di sini hadir ada Prof. Ivan, gitu ya, kita bersyukur ada yang mengontak kita, begitu karena kita punya studi uh, desain cohort, gitu ya. Uh, dan salah satu variabel yang kita nilai uh, adalah mengenai identifikasi uh, bau, dan kita tergabung di uh, konsorsium uh, memori uh, internasional, begitu ya. Dan uh, ternyata, yang mempunyai variabel uh, odor identification yang hampir sama itu. Memory and Aging Studies-nya dari University of New South Wales, waktu itu. Darren kontak saya waktu itu dan kita mencoba menggabungkan dua data ini. Artinya cukup menarik, tapi saya tidak akan bahas banyak untuk penelitian ini, tetapi intinya bahwa kita sepakat bahwa dari penelitian ini odor identifikasi itu penting sebagai awal proses regeneratif. Dan uh, ternyata ada perbedaan aspek uh, kultural uh, terhadap berbagai faktor uh, resiko olfaktori antara yang white australian, gitu ya. Artinya, mengeksklud Asian australian, gitu ya. Ini aja yang white kita bandingkan dengan yang Indonesia. Lanjut dulu. Nah, uh, ini uh, studinya nanti mungkin uh, lengkapnya, saya rasa bisa uh, apa, free access, gitu ya kita menggabungkan dua data intinya bahwa beberapa faktor bisa mempengaruhi proses uh, gangguan uh, o gitu. Lanjut. Nah, uh, memang uh, tahu bahwa kita tahu bahwa banyak penelitian sudah menunjukkan juga uh, bahwa uh, apa uh, ada defisit o di uh, di Alzheimer dan kalau dikombinasi dua-duanya artinya ada apoe 4 gitu ya. Kita tahu bahwa eh, ApoE E satu protein yang berperanan penting untuk metabolisme kolesterol, gitu ya. Eh, transportasi kolesterol, juga gitu ya. pembersihan beta amyloid, begitu ya. Kalau dalam eh, apa teori hipotesisnya Alzheimer, di mana kalau yang isofom apa alele M4 itu biasanya yang paling buruk sebagai transporternya dibandingkan dengan yang E2 dan E3. Jadi kalau ada misalnya pasien dengan uh, ApoE4-nya positif, E4 positif, kemudian ada defisit olfaktorius, ini dari studi yang di luar, bukan studi kita, itu lima kali uh, resiko uh, demensia. Lanjut slide-nya. Nah ini juga uh, beberapa studi yang menunjukkan uh, bahwa uh, olfaktorius berperanan penting uh, pada proses uh, apa, degeneratif dan ternyata juga ada studi juga yang menghubungkan volume hipokampus itu berkorelasi kuat dengan identifikasi apa, aroma di sini. Mohon maaf perjemahannya. Kemudian juga identifikasi aroma itu apa, bermakna itu pada yang amnestik mouth cough impairment dibandingkan dengan kontrol sehat. Cukup menarik di sini ada kata mungkin yang di poin terakhir ada tambahan sebenarnya, defisit of factorius, dan pasien tidak mengetahui adanya gangguan tersebut, itu sebenarnya yang paling uh, beresiko. Gitu, artinya dari penelitian ini dibagi dia kelompok pasien yang, yang dia tahu melaporkan adanya defisit of factorius dibandingkan dengan pasien yang tidak melaporkan tetapi objektif saat pemeriksaan ada defisit. Itu uh, lebih beresiko adalah kelompok yang tidak mengetahui tetapi ada defisit, jadi kemungkinan besar menjadi uh, demensia Alzheimer ini studinya cukup banyak begitu ya repetitifnya lanjut. Nah, ini ini uh, karena aroma itu berbeda-beda di pengorikultur, kita mulai dari penelitian sederhana uh, dibuat di majalah uh, Neurona di tahun 2013 lanjut. Nah, saya masuk ke yang poin kedua uh, tadi kalau kita lihat dari brack and brack itu di daerah uh, uh, apa basal itu uh, selain uh, mungkin korteks uh, entorinal gitu ya juga ada uh, di sana uh, panukleus oculomotorius gitu ya parasimpatik gitu ya nah ini cukup uh, menarik uh, karena ini ada studi yang dari skin top gitu ya menggunakan tropikamit, tropikamit ini satu apa antagonis dari apa reseptor muskarinik gitu ya, jadi dia bersaing dengan kolin gitu ya. Mohon maaf sebelum masuk mengenai tes respon pupil, itu ada asumsi yang cukup menarik gitu karena salah satu teori dari demensi alzheimer adalah kurangnya apa neurotransmitter asetilkolin gitu ya di sentral tentunya. Kemudian ada asumsi bahwa ada korelasi antara berkurangnya asetilkolin di sentral itu dengan asetilkolin di perifer. Nah, eh, yang perifer ini yang paling dekat dengan otak kan sebenarnya eh, parasimpatik eh, dari eh, nervus oculomotorius, gitu ya. Eh, nanti kita bisa lihat gambarnya. Jadi asumsinya adalah eh, kalau di sentral menurun, jangan-jangan itu berpengaruh terhadap Uh, sistem uh, parasimpatik yang diwakili tentu neurotransmitternya dengan asetilkolin yang di perifer juga gitu ya uh, dalam hal ini apa uh, apa di studi ini cukup menarik jadi pada yang asetilkolinnya rendah gitu uh, itu menjadi hipersensitif gitu uh, kita tahu kalau tropikamit ini uh, sering dipakai mungkin uh, oleh dokter neurologi maupun oleh dokter mata begitu untuk memperlebar pupil, gitu ya, ke, kita blok gitu ya, uh, uh, resep kliniknya. Kemudian pupil melebar, kita biasanya untuk pemeriksaan funduscopy, gitu ya. Tetapi yang di pasaran itu kan yang 0, ya jadi lupa tuh 0,5 ya kalau Nah, ini dengan dosis sangat direndahkan, bahkan 100 kali diencerkan, harusnya sebenarnya pada orang normal itu nggak efek obat tetes itu, gitu. Tetapi uh, saat diteteskan dia uh, pada kelompok yang dimensi Alzheimer, justru peningkatannya itu lebih besar dibandingkan kelompok yang belum Alzheimer. Dan ini banyak penelitian yang lain, bahkan penelitian Skinto dilanjutkan dengan penelitian lain dengan konsentrasi yang lebih rendah, itu hasilnya konsisten. Lanjut dulu coba slide-nya nah ini eh, gambaran saja mungkin merefresh eh, nervus edinger Westphal, letaknya merupakan bagian dari eh, nukleus oculomotor begitu ya ini dari parasimpatik kita kita tahu bahwa pupil kita ukurannya merupakan keseimbangan simpatik dan parasimpatik begitu ya di mana simpatik melebarkan pupil begitu ya eh, kemudian kalau parasimpatik itu mengkontraksi eh, pupil dan parasimpatik ini yang tadi eh, diwakili di sinapsnya itu dengan uh, neurotransmitter asetilkolin, di mana asumsinya pada demensi Alzheimer itu asetilkolin menurun, asumsinya di periferal juga uh, menurun. Gitu. Uh, lanjut dulu. Uh, kecilan. Uh, tetapi ini mau menggambarkan uh, konteks. Kita gitu. tahu semua kalau cahaya kena retina kemudian menstimulasi apa? Nukleus pretektal gitu ya, kemudian berlanjut ke endinger Westphal, ini keluar asetilkolin, ini ganglion ciliaris, kemudian ada asetilkolin lagi, neurotransmitternya, kemudian pupil di sini konstriksi begitu ya. Tetapi kalau kita kasih tropikamid, dia ya harusnya melebar peristiwa konstriksi itu tidak terjadi. Tapi logikanya tentunya kalau tropikamid dosis kecil tidak terlalu berpengaruh gitu. Tapi pada yang terjadi hipersensitivitas reseptor muskarinik Justru pada dosis yang diencerkan sampai 100 kali pun dia masih melebar. Lanjut dulu. Lanjut, nah ini ini, ini contoh 1 persen ini yang di pasaran. Ini biasa ini kita teteskan gitu ya kalau dokter neurologi untuk periksa kundiskopi kan seperti ini gitu ya. Kemudian dia melebar begitu ya. Tetapi tentunya kita lakukan kundiskopi kan seperti itu. Lanjut dulu. Nah, kalau kita encerkan 100 kali, jadi 0,01 persen, asumsinya adalah kalau asetilkolin di sentral itu masih baik, harusnya dia eh, tidak berefek pada individu yang kognitifnya normal, eh, tetapi pada yang eh, asetilkolinnya sudah rendah, terjadi hipersensitivitas daripada reseptor, meskipun diencerkan eh, sampai 0,01 persen, dia tetap akan melebar. Itu yang disebut dengan hipersensitivitas eh, dari pupil lanjut. Nah, ini uh, saya coba uh, bandingkan uh, itu dengan penelitian aslinya dari Skinto. gitu. Boleh slide uh, diklik. Nah, ini uh, yang merah itu yang kelompok uh, apa? Malt uh, cognitive impairment yang amnestik begitu ya. Lanjut, lanjut. Oke. Okay. Ya, yeah. ya. Yeah. Jadi ini pada kelompok yang sesuai dengan kriteria Amnestik MCI pada studi kita, gitu ya. Uh, silakan nanti dilihat uh, full papernya, gitu. Uh, definisi uh, kelompok mana yang disebut dengan uh, pradimensia? Sebenarnya, ini kelompok yang mengalami kognitif decline, gitu. artinya disebut cognitive decline, kan bukan uh, diukur satu kali, tetapi uh, setelah setahun dicari kelompok mana yang menurun, mana yang tidak. Begitu kita masukkan uh, kelompok uh, pradimensia di sana dengan uh, beberapa penilaian uh, psikometrik tentunya dan ini sangat signifikan dibandingkan dengan kelompok yang kognitifnya normal lanjut jadi ini yang disebut dengan hipersensitivitas di pupil uh, kita dapat uh, apa uh, 23 persen lanjut nah uh, ini satu lagi efor begitu ya kenapa kita masukkan dalam studi ini uh, 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 pemeriksaan apoE4 juga gitu. Uh, selain tentunya kita uh, banyak baca juga di pustaka bahwa uh, uh, pada kelompok yang apoE4, saat ini masih kontroversi, tetapi banyak studi menunjukkan mengakselerasi proses uh, degeneratif begitu. Tetapi juga saya mencoba melihat gitu ya, kalau uh, tadi cukup menarik sebenarnya cukup menjanjikan dari studi-studi yang skinto lima dan banyak studi lain kalau kita masukkan mengenai respon pupil pertanyaannya kalau memang betul itu ada kenapa nggak misalnya terus berkembang gitu sebenarnya ada kekurangannya di eh, waktu itu saya melihat bahwa pada studi-studi proses eh, melihat eh, degeneratif itu hanya melihat satu marker gitu ya eh, semua peneliti melihat eh, marker itu eh, hanya mengandalkan eh, ya tadi misalnya hipersensitivitas respon pupil gitu tetapi kalau kita lihat dari brak and brag, sebenarnya banyak komponen-komponen marker yang kita harus gabungkan harusnya begitunya. Tapi bukan hanya mengandalkan satu marker. Sehingga kalau kita bandingkan satu studi dengan studi lainnya yang hanya respon pupil, terlihat itu tidak konsisten gitu ya. Banyak hal dibahas, tetapi saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya sulit. Kita melihat proses degeneratif itu hanya dilihat dari uh, satu titik start proses degeneratif itu dimulai gitu ya uh, Jadi kita mencoba berpikir saat itu sebenarnya mencari beberapa marker setidaknya yang start mulai dari uh, basal otak dan kita masukkan di sini juga uh, apo before uh, uh, lanjut dan ini. Nah ini juga uh, apa? Uh, Penelitian yang sederhana sebenarnya eh, di diagnostik kita coba melihat sebenarnya di di, di penelitian ini eh, kita men, ma, menginklusi semua lansia yang kita nilai eh, kognitif globalnya masih baik gitu. eh, kita screening dengan MMSE masih baik kemudian pada kelompok lansia yang kognitif eh, globalnya itu masih eh, baik kita lakukan pemeriksaan word List memory record, recall, recall, WLMIR. Itu karena uh, memang kalau di aspek klinik itu banyak diskusi uh, khususnya mengenai alat screening psikomotor, eh, psikometrik yang baik. Sebenarnya logikanya katanya kalau memang kita mengejar kasus di lansia yang paling banyak dengan uh, proses degeneratif, ya, dan kita tahu bahwa uh, demensi Alzheimer start di hipokampus, Ngapain kita harus menilai kognitif global kalau dalam aspek screening? Gitu? udah tes memori aja cuma mendetil gitu. Nah, sehingga di penelitian ini juga sama kita mau melihat kita coba selek kognitif globalnya bagus, kemudian kita coba lihat hanya yang what is memory recall-nya. Gitu ya, kalau uh, mungkin yang neurolog biasanya mengerjakan ini bisa 10 kata diulang tiga kali kemudian dilihat skornya gitu ya dan uh, cukup menarik ternyata uh, lanjut mungkin slide selanjutnya nah intinya adalah bahwa uh, uh ini ternyata uh, meskipun kognitif global, ternyata kalau kita screening memori dengan WMIR WL itu ya tetap masih ketemu uh, lansia -lansi yang sebenarnya gangguan secara memori dan berkorelasi. Nah, yang penting uh, berkorelasi dengan uh, gambaran apoe nya Jadi di studi ini mau menunjukkan bahwa ternyata memang kalau individu dengan APOE4 itu uh, uh, saat kognitif globalnya masih baik, itu sebenarnya sudah berpengaruh terhadap uh, fungsi memorinya. Jadi hati-hati uh, kita melakukan screening yang sifatnya kognitif global. Gitu. Saya lebih menganjurkan sebenarnya fokus di memorinya, gitu. karena kita seringkali kognitif globalnya uh, mungkin biasanya normal, kemudian kognitif global ini uh, ada selling effect, gitu. uh, karena pemeriksaannya biasa kalau pendidikan tinggi, biasanya uh, normal. Gitu. Tetapi uh, fungsi uh, memori itu lebih uh, sensitif untuk mendeteksi uh, proses degeneratif di awal. Uh, kalau kita bicara uh, mengandalkan psikometrik, uh, lanjut. Nah, uh, kemudian BDNF, uh, BDNF ini mungkin tadi uh, Prof Irawan mungkin lebih ahlinya. begitu artinya uh, tadi banyak dijelaskan. ya. saya skip dulu. Saya uh, uh, ini banyak berhubungan dengan uh, proses uh, degeneratif begitu ya uh, lanjut dulu lanjut nah uh, saya masuk ke sini aja satu uh, studi yang kebetulan ini meta-analisis uh, saya waktu itu diajak oleh tim dari ini multi country begitu ya karena uh, di studi uh, project uh, awal kita memang uh, uh, apa uh, mengukur kadar uh, BDNF juga tetapi catatan ini peripro BDNF gitu. kita lakukan uh, satu sistematik review dan uh, meta analisis uh, lanjut oh, maaf abstraknya nggak ada ya nah jadi sebenarnya di abstrak uh, mundur dulu ke belakang ke BDNF ini yang nah sebenarnya hasilnya uh, kurang lebihnya gini uh, tapi mungkin Prof Irawan ada penjelasannya gitu ya jadi hasil daripada uh, meta analisis dan sistematik review ini Sebenarnya awalnya kita berpikir bahwa BDNF itu menjadi satu patokan juga yang kita bisa lihat di proses-proses awal fase fase apa pradementia tanda kutip tadi ya kita harapkan BDNF-nya rendah. Tapi di studi meta analisis ini dengan sistematik review itu ada satu pola yang cukup menarik. Jadi pada awal disebutnya pada awal demensia ini ada full papernya mungkin bisa diakses. Pada awal demensia justru BDNF meningkat, tetapi mungkin seiring perjalanan waktu saat demensia dengan MMSE minimal state examination skornya rendah baru BDNF itu menurun. Dan saya coba lakukan sub analisis dari data kita memang juga dipengaruhi gender juga gitu ya. Jadi kelihatannya apa kalau perempuan dengan BDNF rendah itu berpengaruh terhadap kognitifnya lebih. Jelas kentara dibandingkan dengan apa yang laki-laki itu. -laki. Nah tadi karena Prof Irwan tadi menyampaikan apa treatment BDNF itu apakah nanti ke depannya yang perempuan mungkin lebih responsif, mungkin Prof Irawan lebih ahlinya di sana. Lanjut dulu. Waktunya hampir habis Dokter Yuda. Oh ya, terima kasih. Nah, ini apa intinya dari paper tadi adalah ini gambaran. Saya gabung-gabung gitu. Saya coba buat gambar ini hubungan satu dengan yang lain. Kita tahu di sini ada beta amyloid 42 gitu. Kalau yang 40, kalau 42 kebesaran mungkin lebih gampang mengendap gitu ya. Dan penting buktinya apa apoE sebagai transporter. Tapi pada yang E4 itu uh, tidak uh, apa untuk transportnya tidak bagus sehingga gampang mengendap gitu ya betamiloid juga aktivasi mikroglia gitu dan ini proses-proses di bawahnya eh, bagaimana terjadinya defisit factorius dan kita tahu bahwa salah satu teori dari eh, patofisiologi Alzheimer adanya neritik plak yang menyebabkan eh, degenerasi sel gitu eh, itu kalau di eh, apa di luar seringkali kita jok kalau untuk bicara demensia de proses degeneratif itu memang sekarang kebagi dua kelompok karena berhubungan dengan intervensinya gitu ya mungkin uh, apa, Mas Irawan mungkin lebih mendengar di US sana saat saya di San Francisco kebagi dua tuh ya, jadi kita kejoknya itu kalau ini protein tau disebutnya kelompok tauisme begitu dengan kelompok baptisme gitu karena uh, ini berkembang nanti dalam konteks imunologi dengan vaksin untuk demensianya. begitu ini uh, sekarang dua kelompoknya berkembang uh, lanjut ini oke, okay, ini boleh di skip bahwa intinya uh, bahwa kita harus menggabungkan sebenarnya marker-marker tadi itu saya membayangkan kita harus memilih sebenarnya uh, psikometrik mana begitu mungkin yang mengandalkan memori tadi sesuai seperti tadi juga boleh digabung dengan uh, apa, pemeriksaan pasien sebenarnya ada olfaktori defisit atau enggak dan mungkin bisa dikembangkan pemeriksaan hipersensitivitas respon pupil itu meninggikan nilai diagnostik positifnya dibandingkan dengan hanya satu pemeriksaan saja. Lanjut, nah ini eh, boleh di skip aja bahwa apalagi kalau di klinik ini kita bisa eh, apa eh, bisa eh, mengkombinasi psikometrik kemudian non psikometrik dan tentunya kalau di kota besar sudah ada MRI tadi ada beberapa studi korelasi yang eh, cukup kuat gambaran-gambaran di MRI dengan uh, demensia gitu. Dan ini mungkin proyek uh, ke depan bahwa ternyata bahwa yang disebut marker itu uh, tidak hanya dari yang respon pupil juga dan banyak studi sudah bahwa oculomotor performance analysis juga menjadi satu yang bisa dikembangkan ke depan gitu ya. Kemudian juga visual attention in Alzheimer's disease juga bisa gitu ternyata pada kelompok uh, mild cognitive impairment Eh, eh pada jenis tertentu begitu ya itu mengabaikan gambar-gambar eh, tertentu misalnya gitu ya. Kemudian juga mengenai sakadik atau gerakan mata juga ternyata eh, pada awal-awal proses generatif itu terganggu gitu. Lanjut. Nah, ini eh, nanti ke depannya kita kebetulan eh, apa akan mengembangkan satu novel method untuk rapid assessment cognitive impairment gitu ya. Dengan Prof Suko Takeda ini nanti harusnya sebenarnya Februari ini berjalan Oktober selesai gitu ada tiga alat yang sudah ada di Jakarta tetapi karena COVID tertunda lanjut ini proyek yang akan berjalan gitu ya namun pending karena COVID gitu dan saya mengundang di sini yang mungkin kita bisa dengan tematik yang sama kita lakukan penelitian ini bersama-sama gitu untuk mengembangkan. Uh, apa ali, biomarker, biomarker untuk demensia lanjut oke mungkin ini selesai uh, uh, lanjut dulu ali. ini gambar ini aja lanjut uh, lanjut 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 oke jadi uh, lanjut nah, oke itu tadi gambaran kesimpulan bahwa uh, apa mungkin kita bermanfaat untuk klinik mengembangkan beberapa biomarker biomarker yang tidak intervensif gitu yang mudah dilakukan nah, di klinik dan nyaman buat pasien terima kasih dokter selamat Baik, terima kasih. Ini tiga topik yang sangat menarik saya kira, sehingga tidak terasa ini waktunya sudah sampai jam setengah sembilan malam. Okay. Oke, tidak apa-apa, kita coba untuk berdiskusi sedikit. Ini banyak sekali pertanyaan. Saya mohon maaf jika mungkin tidak semua bisa kita diskusikan. Yang pertama pertanyaan untuk Dr. Astri. Uh, Dr. Astri, ada pertanyaan dari Sandi Lintang yang menanyakan tentang bila mana ada kaitannya dengan sitokin proinflamasi dengan stres pasien, antara lain HIV. Apakah bila kita menekan sitokin ini bisa membuat pasien lebih tenang dan meningkatkan daya tahan tubuh? Ya, tadi terima kasih, Dokter Sandi. Tadi saya sudah sempat juga dengan data Sandi ya. Uh, sebetulnya memang kalau menurut saya, uh, saya saya mungkin harus bilang dulu, saya mungkin bukan orang yang terlalu tepat untuk bicara yang terlalu dalam ke aspek-aspek uh, 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 neurobiologinya, tapi saya akan coba, saya akan coba jawab. Artinya gini, memang, memang itu tujuan, salah satu tujuan dari terapi antiretroviral. Itu sebabnya ini menjadi target dari UNH juga uh, antiretroviral. Harus masuk antiretroviral sampai menurunkan jumlah jumlah virus sampai tidak terdeteksi itu nantinya yang akan membantu untuk menghambat inflamasi sehingga tidak terjadi inflamasi yang kronis gitu sehingga menekan pelepasan dari sitokin yang berlebihan. Nah. Uh, saya pikir itu yang menjadi target dari antiretroviral, betul memang untuk menekan uh, apa namanya uh, inflamasi yang berlebihan untuk menekan sitokin itu. Tapi apakah kemudian uh, kita bisa melakukan dengan cara-cara yang lain? Artinya gini, memang ada yang di literatur itu direkomendasikan untuk coba uh, penggunaan uh, obat-obat anti-inflamasi seperti NSAID itu untuk untuk pasien-pasien depresi yang mengalami pasien-pasien depresi, pasien pasien HIV yang mengalami depresi, ya, beberapa penelitian juga sudah mencoba sih pasien depresi dengan menggunakan anti-inflammatory agents. Walaupun saya sendiri kurang tahu bagaimana penggunaan ini di Indonesia, apakah sudah juga banyak digunakan untuk obat-obatan untuk untuk gangguan depresi, tapi memang itu menjadi, menjadi salah satu targetnya untuk menurunkan inflamasi. Kira-kira itu yang bisa saya jawab, Dok. Terima kasih Dokter Astri semoga uh, menjawab ya pertanyaannya untuk Dokter Sandy Lintang dari orang yang sama pertanyaan untuk Prof Irawan di sini dikatakan bahwa pada pasien dengan multisistem atrofi kadar BDNF dan NGF di uh, cairan cerebrospinal sangat sedikit atau bahkan nol. Bagaimana kira-kira pandangan Prof jika dilakukan pemberian intratekal mesenkimal stem cell hypoxia condition culture yang mensekresikan BDNF atau neurotrophic factor untuk kesembuhan pasien, apakah dia bisa dipakai untuk memperlambat progresivitas penyakitnya? Nah, uh, kira-kira. Ya, uh, pertanyaan yang sangat baik ini dari Dr. Sandi dan seminggu saya juga apa uh, menjawab secara apa uh, private pada beliau, tetapi ini juga saya akan share pada apa teman-teman uh, uh, sejawat sendiri bahwa sekarang itu uh, penggunaan apa stem cell baik itu stem uh, mesenchymal stem cell apa atau inducible pluripotent stem cell dan sebagainya sudah mulai banyak digunakan uh, apa namanya untuk uh, uh, membantu proses regenerasi dari sel atau uh, uh, plasticity dari 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 uh, apa, uh, kerusakan sel uh, neuron itu sendiri tetapi seperti yang saya katakan tadi uh, sebagai contoh ini kebetulan Dokter Sandy menanyakan tentang multisistemik atrofi. Tentunya kalau misalnya kondisi seperti ini di mana terjadi ke kematian sel, maka tadi replacing sel itu menjadi sangat penting, kan? Jadi kita menggantikan sel-sel yang mati. Ya. Jadi kita tidak hanya bisa memberikan trophic factor, tapi juga memberikan apa? Mengganti sel yang tadi replacing sel tadi itu menjadi poin yang penting. But akan tetapi jika anda bayangkan misalnya dalam kondisi stroke ataupun uh, multisistemik atrofi environmental jadi uh, kondisi dari 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 dari, dari tisu itu sendiri tidak memungkinkan bukan mereka tidak uh, sangat hypoxic, kondisinya juga tidak bisa me, apa, me, apa, memberikan uh, kontribusi yang cukup untuk saya itu berkembang oleh sebabnya teknologi yang sekarang ada itu kita tidak hanya memberikan uh, stem cell secara nik atau atau uh, secara apa namanya hanya stem cell saja, tetapi kita combine biasanya. Jadi disitulah apa yang dikatakan oleh Dokter Sandi itu, bagaimana kita membuat combine. Jadi uh, tadi apakah kita menggunakan AEV yang kita masukkan kepada stem cell sehingga stem cellnya sekreted trophy factor. Dimana dengan dengan sekresi dari trophy factor itu kondisi tadi menjadi cukup baik nah ini sekarang sudah banyak dilakukan dan sudah apa di NIH untuk uh, apa uh, stroke center NIDDA, itu sudah mulai dilakukan jadi uh, kombi, kombinasi stem cell dengan trophic factor saya kira itu jadi kita mulai sekarang berpikir bahwa dengan uh, apa pemberian sel saja itu tidak tidak cukup tapi bagaimana kondisi sel itu bisa di, dikembangkan itu yang pertama Faktor yang kedua yang harus Anda pikirkan itu ketika kita memberikan stem cell, saya banyak sekali ini. Kenapa? Indonesia itu kalau kita bicara stem cell semua orang bisa mengatakan bahwa stem cell itu sebagai apa? sebagai apa? novel terapi. Tetapi Anda bisa bayangkan kalau stem cell yang kita masukkan ke dalam ke dalam sebuah otak ya dengan intratekal itu kebanyakan stem cell kita, stem cell itu adalah kebanyakan datang dari apalagi itu mesin kemas stem cell. Itu akan terjadi apa? Diferensiasinya kebanyakan 99% itu menjadi glial cell. Itu sebabnya untuk memerlukan diferensiasi dan sebagainya menjadi apa target dari sel atau prekursor dari stem cell sendiri itu diperlukan atau yang kita sebut sebagai neural stem cell itu. Jadi kita membutuhkan trophic factor kita juga membutuhkan transcription regulation yang tepat. Kalau kita mau membuatnya menjadi dopaminergic neuron, maka kita butuhkan WIN, kita membutuhkan FOX, kita membutuhkan yang lain-lain, semacam itu. Nah, disinilah itu sebabnya ketika saya pergi ke Surabaya atau memberikan apa Surabaya Neuroscience Club itu banyak sekali karena Surabaya sudah berani memberikan stem cell pada apa pada pasien-pasien itu. Kita perlu mendiskusikan hal ini ya. Kalau tidak kebanyakan apa uh, Pasien yang mendapatkan stem cell itu, in future, bisa terjadi tadi yang saya katakan: teratoma, atau glioblastoma, atau glioma. Dan ini yang kita khawatirkan. Begitu, jadi pemahaman tentang tentang hal ini sangat-sangat diperlukan. Begitu, saya kira itu Dr. Jimmy. Ya, terima kasih, Prof, atas penjelasannya yang sangat menarik. Selanjutnya, pertanyaan untuk Dr. Yuda. Dari Dr. Go Petrus Adrianto, e, mana yang benar? Karena tidak aktif menggunakan otak menjadi demensia, atau karena demensia maka tidak aktif menggunakan otak dalam kondisi aging terutama. Kira-kira ya. bagaimana penjelasannya, Dokter Yuda? Dua-duanya benar begitu, sehingga eh, apa di kita di Atmajaya khusus untuk. Eh, apa, menilai cognitive decline, apa proses degeneratif itu sebenarnya harus ada satu studi kohort, gitu kalau observasional ya e, tentu nanti ada berbagai studi-studi eksperimental gitu ya. E, tetapi itulah fungsinya sebenarnya memang e, untuk tahu peristiwa mana terjadi duluan itu harus di e, apa di cohort gitu ya. Atau ya contoh kayak tadi itu yang penelitian yang e, apa kalau kita mau cross-sectional, ada pembanding yang genetiknya misalnya pada kelompok yang bakat untuk degeneratif apo 4 positif gitu ya eh, kita bandingkan gitu dengan uh, apa fungsi memorinya gitu nah tentu uh, apa tidak aktif akan mengakibatkan apa uh, fungsi otak menurun gitu itu kita sepakat semualah banyak studi mengenai itu dan tentunya juga sama saat udah demensia juga memang uh, apa sulit menggunakan otaknya. jadi jadi dua benar begitu itu aja sih okay. Baik, Dokter Yuda. Terima kasih penjelasannya. Ini ada pertanyaan satu lagi yang menarik. Ini ditujukan pada dua pembicara, yaitu Dr. Astri dan Prof. Irawan dari dari yang terhormat Dr. Ediana, salah satu seorang yang saya segani. <laughs> Selamat malam Dr. Ediana. Nah, dikatakan di sini, apakah seorang yang genetically not susceptible to depression akan menjadi depresi jika terinfeksi HIV? Lalu gen apa yang predominan pada susceptibility to depression? Apakah gen tersebut bisa menjadi biomarker untuk prediktor keadaan depresi? Mohon di mohon penjelasannya buat Dr. Astrid atau Prof. Saya mungkin cuma menjawab singkat aja nanti Prof Irawan yang lebih lebih paham mungkin hal ini ya. Kalau uh, sepanjang yang saya tahu memang nggak uh, nggak nggak belum belum direkomendasikan bahwa satu gen tertentu yang menjadi kemudian menjadi uh, membuat jadi rentan untuk terjadinya depresi. Tapi beberapa hal yang di, disebutkan di literatur adalah gen yang terkait dengan uh, BDNF tadi. Jadi mungkin Prof Irawan bisa lebih menjelaskan lebih detail. Kemudian juga gen yang terkait dengan ekspresi dari Serotonin transporter. Ya, jadi itu dua hal yang, yang sering eh, sering disebut eh, mem membuat eh, kerentanan untuk terjadinya depresi. Tapi silakan saya mohon bantuan Prof Irawan. Wah, ya, pertanyaan yang suka diserahkan kepada saya. <laughs> Oke, <Okay, laughs> jadi. Eh, sebenarnya juga saya akan mencoba menjawab uh, ada beberapa pertanyaan tentang tentang biomarker tadi. Kebetulan uh, saya cukup tertarik apa yang disampaikan oleh dokter Yuda tentang physio physiological biomarker ya. Biomarker ini sangat penting sekali sebenarnya. Nanti in future sebenarnya yang kita sebut dengan apa namanya? Uh, dengan uh, individual medicine itu atau atau apa? eh uh, 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 medicine untuk untuk individu itu sudah sampai ke sarasana. Jadi di Amerika itu kalau kita itu bisa membeli, kita bisa membeli kit yang kita bisa melihat deteksi gen kita apa. Lalu kita punya predisposisi apa in future itu. Kalau Anda tahu apa istrinya Brad Pitt siapa namanya? Angelina Jolie. <laughs> Angelina Jolie ya. Dia mem dia melakukan apa uh, uh, ya mastektomi itu untuk menghindari uh, apa uh, kemungkinan terjadinya uh, Uh, apa uh, kanker payudara di sinilah letaknya jadi in future sesungguhnya kita sudah mencoba mengarah ke sana hanya masalahnya the problem is kita tidak tahu seperti yang dikatakan oleh tadi dr Afri bahwa begitu banyak marker-marker itu mana marker yang paling penting sesungguhnya yang bisa kita pakai itu sebagai contoh saya bisa katakan bahwa uh, untuk LS itu kita punya apa gene 93 a begitu tetapi itu yang kita paham itu hanya hanya sekitar sepuluh sorry uh, five, one to five percent. yang lainnya apa sifatnya LS pasien-pasien kita itu sporadik jadi kita tidak tahu backgroundnya seperti apa dan ini yang menjadi challenging bagi kita para para klinisi maupun pada para saintis untuk mencari biomarker yang tepat begitu termasuk diantaranya tadi prediksi untuk uh, predimensia. begitu tadi nah disinilah kita uh, pentingnya untuk mencari tadi physiological biomarker atau uh, physiological marker atau biomarker tadi di situ dan uh, kerap ini ya semua orang mau lari ke B, uh, trophic factor, BDN, neuropeptide, uh, tetapi kembali memang memang itu sangat tergantung. Uh, tadi ada pertanyaan dari Dr. Meli Tanoto, apakah kita memungkinkan untuk mengukur trophic factors? The answer is yes tetapi floating dari 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 trofi faktor, saya katakan trofi faktor atau growth factor itu sesungguhnya meningkat pada masa apa? Development, bukan? Deployment, uh, developmental uh, brain. Di sana sangat meningkat biasanya hampir sekitar usia 6 bulan Setelah itu dia akan menurun. Pada sehingga ekspresi dari 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 apa dari protein itu di di apa di target organ seperti otak dan sebagainya sangat sangat sedikit maka anda bisa lihat tadi gambaran saya itu sangat minim sekali except jika terjadi proses kematian dari sel maka dia akan mencoba mengekspresikan tadi lalu kita bertanya tentang floating uh, uh, trophic factor tadi yang ada di dalam darah atau atau yang ada di dalam misalnya uh, liquor cerebrospinal is really 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 Low tidak, tidak hanya sampai pada uh, apa nanogram tapi pikogram sangat sangat kecil sehingga apa untuk mendeteksi ini ini sangat perlu ya jadi ELISA dan sebagainya harus betul-betul sensitif untuk mendapatkan hal itu dan ini masalahnya kita mampu tetapi tadi kita harus mendapatkan apa metodologi yang tepat dan uh, uh, orang yang tepat untuk bisa melakukan hal itu tadi jadi uh, saya kira itu. Jadi kedepannya kita memang harus bisa mendapatkan apa marker yang cukup tepat seperti yang disampaikan oleh Dr. Yuda apun biomarker yang sampai sekarang kita sedang mencoba meniti atau mendapatkan data yang lebih lebih akurat tentang hal itu. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya untuk Dr. Yuda ada pertanyaan, apakah pemeriksaan uji penghidu dan sensitivitas pupil bisa juga dilakukan untuk pemeriksaan pradimensia tipe lain. Apakah hanya dikhususkan pada demensia Alzheimer saja? Ini dari Puk Deni Purba Wijaya. Ya. Terima kasih. E, jawabannya adalah sebenarnya belum banyak penelitian untuk e, demensia lain, gitu ya. Meskipun sebenarnya e, yang pasti demensia e, Parkinson, yang udah dijelaskan nah, untuk parkinson dan demensia Lewy Body, karena ini satu grup, Plus mungkin dengan demensia Alzheimer, tapi kita tahu kan uh, demensia juga disebabkan oleh vaskuler dan lain-lainnya itu. Uh, setahu saya sih, mungkin saya nggak bilang bahwa tidak ada penelitian, tapi mungkin belum banyak uh, penelitian uh, mengenai itu. Ya, itu yang hipersensitivitas pupil juga sama. Sebenarnya kalau kita masukkan mengenai pupil apa, uh, responsiveness S gitu ya, uh, itu uh, memang banyak di demensia Alzheimer. Uh, untuk demensia yang lain itu ada satu dua dan satu lagi mungkin di bidangnya dokter Astri itu untuk di kasus uh, skizofren gitu ya. Tetapi itu juga saya lihat uh, hanya satu dua penelitian. Habis itu saya nggak ngelihat uh, pola berulang dari penelitian itu gitu. dan penelitiannya sangat kecil. Itu aja sih. Baik terima kasih dokter Yuda. Kembali untuk dokter Astri dari Isti Sundari ditanyakan. Yang mana yang lebih mendahului? Apakah teori, teori sebenarnya yang lebih mendahului teori, mono, teori monoamin menyebabkan inflamasi atau sebaliknya? Karena saya baca ada hipotesis monoamin mulai ditinggalkan karena dengan pemberian SSRI latensinya panjang baru terlihat respon. Maksudnya kira-kira? Saya, saya coba jawab ya. Artinya gini. Artinya betul bahwa pemberian SSRI itu butuh waktu karena um, sekitar 2 sampai 4 minggu untuk efektivitas dari SSRI, SSRI untuk memunculkan uh, menurunkan gejala-gejala depresi karena teorinya dikatakan bahwa untuk menurunkan. Jadi artinya ketika monoamin yang disebut dengan hipotesis monoamin itu bukan semata-mata memang sekedar bahwa um, memang disebut di literatur bahwa kalau disebut bahwa level dari monoaminnya itu rendah gitu bukan semata-mata bahwa karena level dari monoaminnya rendah gitu walaupun itu yang menjadi konsep awal dari monoamin uh, hipotesis ini. Jadi tapi tidak tidak bisa dikatakan bahwa semata-mata karena level dari neurotransmitternya rendah gitu. Tetapi ada juga proses upregulasi dari reseptor. Jadi ini juga diduga bahwa memang studi-studi postmortem pun menemukan ada upregulasi dari reseptor monoamin tersebut. Nah, Apregulasi ini yang kemudian membuat salah satunya proses SSRI itu menjadi butuh waktu yang panjang dan ketika kita mau menurunkan lagi reseptornya untuk ke level yang normal. Jadi pertama bukan sekedar dari level neurotransmitternya sendiri, kedua ada proses regulasi dari reseptornya. Nah masalahnya juga yang terjadi dari ketika reseptor ini upregulasi bukan sekedar di situ saja gitu yang terjadi nanti adalah ada proses panjang yang merupakan dampak dari regulasi neurotransmitter tersebut misalnya memang monoamin reseptor dari monoamin ini kemudian juga berpengaruh pada balik lagi saya harus sebut berpengaruh kepada BDNF gitu sehingga kemudian ketika ini neurotransmia berkurang, apregulasi neurotransmitter itu berhubungan dengan jumlah BDNF yang dihasilkan juga berkurang. Tapi itu pun nanti ada proses yang terkait dengan ekspresi gen tadi. Gitu. Jadi ini ini masih teori yang juga masih terus dipelajari dan diteliti, ditelaah. Sehingga, jadi saya pikir bukan semata-mata bahwa monoamin hipotesis ini ditinggalkan, tapi penjelasan dari monoamin hipotesis ini banyak kemudian yang diajukan bahwa bukan sekedar level menoamini yang rendah tetapi ada regulasi neurotrans uh, regulasi dari reseptor dan kemudian dampak dari regulasi neurotrans uh, dari upregulasi reseptor tersebut kemana-mana juga gitu. Itu yang berusaha untuk dijelaskan. Jadi bukan semata-mata monoamin hipotesisnya ditinggalkan. Kalau kaitannya dengan inflamasi, inflamasi kronis itu terjadinya pada pasien-pasien dengan HIV. Jadi itu yang coba dijelaskan kenapa depresi itu bisa terjadi pada pasien-pasien dengan HIV. Karena pada pasien-pasien dengan HIV ini terjadi infeksi yang kemudian memicu terjadinya inflamasi dan inflamasinya kronis sehingga akhirnya mempengaruhi juga fungsi dari si neurotransmitter monoamin. Ya, jadi, jadi ya, sementara pada pasien depresi yang tidak dengan HIV kondisinya kaitannya berbeda gitu. Ya kurang lebih itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Astri. Saya kira juga ini akan menarik juga nanti seandainya ada pasien HIV depresi lalu ada nyeri neuropati HIV. Lalu ini menarik lihat <laughs> ya, nanti selanjutnya. Oke. Nah, Prof Satrio, uh, Prof Irawan, ini juga jadi pertanyaan saya ini dari. Uh, dari Bu Agustina Nur Cahyanti. Utilization of animal model to study neurodegenerative and or developing of anti-neurodegenerative substance might still be limited or difficult in Indonesia. <laughs> Do you have recommendation on animal-like model for that purpose? Thank you. Termasuk juga, saya masih bingung nih Prof, kalau misalnya mau buat model peripheral neuropathy atau model-model yang Sejenisnya itu karena nanti mungkin di program studi kita membutuhkan ini untuk penelitian. Kira-kira bagaimana rekomendasinya, Pak? Ya, uh, mungkin saya tidak bisa menjawab secara apa, uh, detail ya, tetapi globally, uh, secara 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 global itu kita bisa memodelkan banyak sekali uh, penyakit neurodegeneratif pada hewan model bahkan saya pernah membimbing uh, seorang uh, doktor program doktor uh, uh, di Universitas uh, Brawijaya, Kusnul Khotimah, dia uh, menggunakan retonon, retonon itu adalah uh, apa yang biasa dipakai oleh petani untuk membunuh uh, hama ya. Jadi dulu petani-petani uh, kita itu banyak menggunakan apa uh, apa namanya pembasmi hama tadi dan sekarang case persen di sisi itu banyak sekali ya dan bermunculan itu itu adalah dari dari environment tadi itu bisa bisa memunculkan tadi penyakit tadi lalu yang dilakukan oleh oleh ibu Husnul Khotimah itu dia menggunakan hewan zebra fish dan memasukkan retonon uh, pada apa uh, apa namanya? bak kolam-kolam itu dan apa yang terjadi kita bisa melihat adanya parkinsonism gejala pada parkinsonism pada pada hewan tadi ya. Lalu kita bisa lihat, kita bisa ukur kecepatannya, kita bisa lakukan. Jadi maknanya apa? Maknanya banyak sekali sebenarnya hewan coba yang bisa kita pakai dan biasanya setiap tahun ini saya datang ke Indonesia itu memberikan apa? Uh, workshop apakah itu membuat hewan model Parkinson, apakah itu membuat hewan model apa stroke atau spinal cord injury dan sebagainya atau epilepsi misalnya sebagai contoh. Itu sebenarnya bisa kita modelkan baik dari dari apa hewan yang invertebrata pun ya mamalia ya. Tapi saya melihat bahwa mungkin di Indonesia itu itu mamalian seperti mencit ya atau mice dan tikus itu bisa menjadi hal yang umum, ya yang bisa kita banyak lakukan. Dan kita bisa melihat hanya masalahnya, kalau kita melihat itu, kita hanya bisa menguji-cobakan. Sampai sekarang saya mencoba untuk membawa transgenic animal ke Indonesia dan sangat sukar sekali. Karena kita belum punya standar animal center yang berstandar internasional. Saya apa, berkomunikasi dengan dok, dokter Dexamedica Raymond ya kerap memberikan kuliah bagaimana sebuah universitas. Bayangkan di Indonesia tidak ada institusi yang bisa memberikan apa standarisasi untuk membuat animal center yang baik atau memberikan apa animals memproduksi animal yang baik. Kebanyakan mencit-mencit kita tikus-tikus kita itu apa namanya malnutrisi seperti penelitinya. Karena nggak punya dana untuk memberikan makan, itu jokes saya pada mereka. Jadi saya berharap ya ketika saya datang dan saya sekarang sedang membantu Universitas Brawijaya untuk membangun lab center berstandar internasional di sana. Jadi kita akan coba sertifikat. Maknanya sesungguhnya banyak sekali yang bisa kita pakai. Ya nanti mungkin kita bisa berbicara lebih spesifik dengan anda bagaimana kita membuat modeling neuropati, lalu bagaimana kita mengukur. Sebenarnya saya pernah. Uh, membuat paper, mungkin anda bisa lihat ke apa paper saya itu salah satunya adalah uh, kita membuat spinal cord injury dan kemudian kita mengukur head sensitive hitting Jadi kita bisa meng apa uh, uh, paunya itu bisa melepas dari 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 surface itu kita bisa mengukur dan itu bisa kita lakukan dan data ini sangat uh, signifikan sekali dan kita sudah publikasi data itu. Nah, jadi hal seperti ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pakai. Jadi uh, hanya masalahnya, ya kerap yang saya sampaikan juga bahwa uh, banyak gap antara animal model dengan human ya. Karena kita tidak bisa mensimplifikasi semuanya ke dalam hewannya. Human is more complex than than than, uh, than the small mammalian seperti itu. Sehingga kita harus melakukan apa, apa translasi yang yang baik. Nah di sinilah nah, mungkin suatu saat kita bisa bisa lebih detail. Mungkin nanti dokter Yuda kita bisa mengadakan semacam workshop atau memberikan seminya bagaimana menstandarisasi ini model yang baik dan bisa apa namanya bisa merefleksikan dari kondisi human itu sendiri sehingga ketika kita memberikan pengobatan dan sebagainya itu bisa menjadi hal yang baik. Contohnya seperti Dr. Husnul Khotimah, ketika dia selesai dengan data itu, dia bisa melihat uh, apa namanya uh, 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 mengalami perkesanisme, dia menggunakan tanaman yang disebut tanaman pampandayan, mungkin pernah dengar. Ternyata tanaman pampandayan itu injus uh, apa neurotrophic factor salah satunya BDNF. Jadi pada paper itu juga lihat refleksi BDNF-nya itu apa berkurang dengan pemberian BDNF pada pada hewan coba tadi ternyata parkinsonism-nya juga berkurang dan sebagainya. Sekarang dia akan extended apa penelitian itu lebih jauh lagi bahkan ada rencana untuk membuat katanya teh yang apa papandayan sehingga untuk membantu penyembuhan pada pasien-pasien ya dengan penyakit neurodegenerative. Di sinilah yang saya katakan kita punya sekali banyak banyak apa namanya banyak uh, obat-obat tradisional yang bisa dikembangkan saya dengan riman bicara banyak soal itu riman sudah mulai uh, bicara apa membuat bagaimana uh, tanaman-tanaman tradisional atau tanaman uh, rakyat kita itu bisa dipakai saya pernah membimbing dua saintis di waktu saya sebagai asisten profesor di Jepang itu uh, dari Taisu Pharmaceutical Company dan uh, itu yang memproduksi apa ya, uh, uh, obat-obat untuk uh, ini sama apa namanya uh, Taisu dan salah satunya wah, saya lupa itu ketika saya masuk ke ini mungkin untuk untuk pengetahuan kalian semua teman-teman sejarah -teman, semua itu banyak sekali tanaman obat kita yang dipampang di di perusahaan itu dan mereka mencari zat aktif dari masing-masing obat-obat tadi jadi sesungguhnya kita begitu banyak apa tanaman tradisional kita yang bisa kita kembangkan untuk pengobatan, intinya itu. Jadi ya pengobatan modern itu memang diperlukan untuk melihat bagaimana uh, bukan hanya jamur ramuan saja yang mix begitu, tapi kita juga harus melihat jari zat aktif atau active substance tadi. Saya kira itu. Jadi jawabannya bahwa animal model bisa dipakai, tapi harus merefleksikan dan harus dilakukan secara tersandarisasi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Dokter Jimmy ada tambahan? Iya. Silakan, Dr. Yuda. Ya, Terima kasih. Eh, tadi karena disebut-sebut sama Prof. Irawan, jadi saya ikut nih bro. Jadi terima kasih Prof. Irawan karena eh, Prof. Irawan sendiri sih sebenarnya udah bagian dari keluarga Atmajaya, sudah beberapa hmm. kali datang ke kita dan Pak Reman juga kebetulan juga staf di Atmajaya juga begitu. Jadi mungkin nanti sesi berikutnya yang pasti uh, menarik kalau kita buat online tentang studi-studi herbal. Mungkin ada Prof. Irawan sana, ada Pak Raymond juga. Kemudian the next juga sebenarnya kita udah diskusi uh, panjang juga mengenai mungkin suatu saat mudah-mudahan COVID kita optimis berakhir, kita mengadakan workshop ya Prof ya, waktu hidup, uh, workshop uh, apa tentang animal gitu ya, uh, yang mungkin nanti uh, Atmaja jadi hostnya dan kita bisa mengundang uh, institusi lain juga gitu. Uh, itu mungkin tambahan dari saya Jadi, terima kasih uh, prof. Kirawan sudah mengingatkan terima kasih baik terima kasih dokter Yuda uh, saya sangat uh, menyesal jika kita kita harus mengakhiri pertemuan hari ini karena tidak terasa ini sudah dua jam lebih dan sangat menarik ini. Ini kalau diteruskan bisa sampai besok pagi sepertinya. Tapi ini jadi pertanda bahwa sepertinya acara seperti ini tetap harus kita kerjakan lagi untuk ke depan karena ternyata saya lihat juga ini yang mengikuti cukup banyak. Saya kira banyak juga yang tertarik. Jadi masukan buat Prodi mungkin lebih sering lagi atau seterusnya tetap menjalankan program seperti ini. Mewakili Panitia dan Prodi saya ucapkan terima kasih atas uh, uh, presentasi yang sangat menarik untuk tiga orang narasumber Dr. Astri Parawita Ayu, Prof. Irawan Satriotomo dan Dr. Yuda Turana. Nah, semoga uh, pertemuan kita hari ini membawa manfaat buat semuanya dan uh, uh, saya yakin kita nanti akan punya program selanjutnya lagi. Jadi sampai ketemu pada uh, program webinar selanjutnya dari program studi Master Biometrik FKIK Unikat Jaya. Terima kasih. Ini ada permintaan dari peserta untuk kita foto-foto. Ini kira-kira teknisnya bagaimana? Oke, okay, untuk foto-foto. Tapi ntar, uh, jadi ntar gantian. Nanti ini kan ada lima frame nih saya lihat. Jadi ntar uh, gantian nanti uh, saya akan geser lamannya semua diam senyum pokoknya pasang foto yang ter foso yang terbaik depan kamera tapi yang nggak mau ikut foto bareng ya monggo aja tapi kalau yang mau ikut foto bareng monggo buka kamera yang masing-masing mau pakai piyama mau pakai baju mau pakai dandan ikat rambut terus nggak apa-apa nggak masalah jangan ngantuk atau seger, nggak masalah uh, jadi kita abadikan aja apa adanya uh, ini nanti mohon bersabar semua saya akan screenshot pakai laptop saya. Nanti setelah silakan tahan senyumnya sampai saya bilang selesai ya. Saya akan geser. Yang kalau nggak mau ikut foto bareng mau bobo aja. Monggo silakan nggak apa-apa nggak? Oke, saya mulai dari ini yang pertama ya. ya. Senyum semua, tahan senyumnya ya depan kamera. Kita kan kalian nggak tahu kapan di yang mana. Hi, senyum lebar, giginya, udah gosok gigi belum? Ya. ini okay. tunggu, senyum nah. semua, ya, udah siap, siap nggak siap? Oke, okay. ketiga, wah oh, ini banyak tulisan doang, ini. Sebentar, oke. Okay. Oke okay, semua siap, sudah selesai saya screenshot semuanya. Nanti uh, kan gini pengumuman mungkin saya menambahkan pengumuman. Jadi mungkin akan ada email dari, jadi kita akan berikan sertifikat. Mungkin tidak ada SKPD tapi punya bahwa uh, partisipasi bahwa kita semua ada hadir di acara malam hari ini. Uh, mungkin panitia akan mengirimkan email ke rekan-rekan sekalian menanyakan untuk nama yang akan diinginkan di sertifikatnya sekalian dengan tersebut nanti saya akan kirimkan uh, saya layout dari fotonya tadi akan saya kirimkan ke yang namanya ada di uh, foto tersebut jadi kita kita nggak nggak semua muanya kita kirimkan itu aja ya baik mungkin lanjutkan dokter Jimmy dokter Sugi ada yang mau ini saya sebagai fotografer di situ aja kerjanya <laughs> dokter Sugi kali ada yang mau disampaikan dokter Sugi Ya, Uh, terima kasih uh, Prof, Satri, uh, Prof. Irawan Satriotomo, kemudian Dr. Yuda, dan Dr. Astri atas kesediaannya menjadi pembicara pada acara malam ini. Uh, ini merupakan rangkaian dalam acara launching dari Prodi S2 Biomedik Unika Atmajaya. Uh, kami masih membuka pendaftaran untuk gelombang ke yang batas akhirnya adalah tanggal 12 Agustus. Namun, ke depan akan direncanakan untuk mengadakan beberapa jenis seminar serupa, baik online maupun nanti tatap muka maupun workshop, terutama nanti untuk mata kuliah elektif. Itu kami memang menyelenggarakan dalam bentuk workshop dengan adanya tugas-tugas dan penilaian khusus untuk peserta program, namun akan dibuka juga untuk umum yang tentunya tidak diambil nilai. Kalau untuk umum, itu saja yang kami ingin sampaikan bahwa pendaftaran terakhir gelombang ke gelombang terakhir ini akan dibuka sampai tanggal 12 Agustus. Terima kasih. Dokter Yuda mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, tadi saya cukup terima kasih banyak buat apa Prof Irawan yang eh, apa bersedia bergabung di sini juga Dokter Astri ini dari negara yang berbeda dua-duanya gitu ya dan juga teman-teman eh, semua di sini begitu ya. Eh, eh, tadi seperti, seperti sampaikan Dokter Gini bahwa tetap ada ada hikmah positif dari covid ini kita bisa uh, bertemu lebih sering tetapi meskipun lewat online dan uh, berharap nanti optimis kondisi membaik uh, mungkin yang sempat kita diskusikan dengan prof irawan untuk pengembangan neuroscience di indonesia gitu ya uh, kita mengadakan workshop ataupun berbagai kegiatan yang bermanfaat. Dan juga tadi apa, menarik juga tadi mengenai penelitian herbal dengan farmasi, kemudian penelitian binatang itu hal-hal yang menarik yang bisa kita pikirkan lewat seminar online ataupun kedepannya lewat workshop juga. Jadi sekali lagi terima kasih buat Prof Irawan dan Dr Asri dan Dr Jimmy sebagai moderator yang mengatur jalannya kegiatan hari ini. Selamat malam buat semuanya semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Lida. terima kasih Prof, Dokter Astri, terima kasih. Terima, terima, terima kasih. kasih. Ya, salam untuk semua. Bye yeah. now. Ya. Yeah. Bye. Terima kita kasih ya. semuanya.